Casey Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Berjumpa kita buat sementara waktu dalam masa 2-3 bulan ya di channel ini, di channel iaitu Malam Seram Podcast. Ini adalah channel alternatif untuk saya buat live segment yang mana channel live dekat Malam Seram tak berdiri saya lakukan, tapi jangan khawatir ya, video ini akan saya upload kembali di saluran YouTube channel Malam Seram yang YouTube channel original lah. Jadi sebelum ni kan saya juga live di KC Champion. Jadi KC Champion tu saya tak nak kelirukan orang. Jadi saya dah tak live dekat sana untuk Malam Seram. KC Champion tu adalah satu rancang channel untuk vlog dan review. Jadi Malam Seram seperti anda tahu adalah sebuah rancangan horror talk show, bukan sekadar kisah seram. Tempat kita berkumpul mendengar kisah seram dan saya tidak boleh live untuk beberapa bulan mendatang ini. Dan atas sebab yang saya dah boleh kongsi dengan anda. Dan kemudian saya sekarang live di Malam Seram Podcast. Ini adalah channel saya satu lagi. Jadi dia macam backup lah, backing eh. Bagus. Nasib baik ada channel-channel backup ni. Kalau tak macam mana nak buat live eh. Jadi terima kasih pada semua. Kita masih lagi dalam sambutan tahun pertama Malam Seram, sambutan tahun pertama Malam Seram bersama dengan penaja kita iaitu hashtag Team Mirzafai. Oleh kerana ini adalah sambutan ulang tahun Malam Seram bersama dengan Mirzafai sebagai penaja, malam ni saya undang iaitu yang berbahagia Ustaz Herman Sudil, seorang perawat ya, pakar perawat daripada Pusat Rawatan Islam Bil Quran. Ya, dan malam ni kita akan cakap tentang sihir pocong. Dan kata Ustaz Herman, dia ada satu video yang dia nak kongsi tentang rawatan seorang pesakit ni terkena gangguan sihir pocong. Jadi apakah yang berlaku dalam video tu? Video tu panjang. Saya hanya akan dapat paparkan sedikit sajalah. Kalau tidak nanti akan makan masa yang panjang. Mungkin kalau nak tonton video penuh, boleh anda pergi ke social media Ustaz Herman Sudil. Malam Seram pada malam ini, seperti yang saya katakan awal tadi, ya, ditaja, dibawakan khas untuk anda oleh hashtag Team Mirzafai. Sempena dengan ulang tahun penaja selama setahun. Dan Alhamdulillah mereka akan terus menaja Malam Seram lagi setahun. Dan kalau anda yang berminat untuk mendapatkan ejen hartanah yang bertauliah, cekap, amanah,
Fai Muni, anda boleh hubunginya di 8333-8555 ataupun Mirza Subari di 8383-2145. 8383-2145 itulah talian hotline yang boleh anda hubungi untuk anda berurusan ya dalam hal jual beli hartanah. Jadi kita akan sambung kisah Malam Seram bersama dengan saya, dan ini adalah insyaAllah kita akan berada dekat sinilah, berkumpul beramai-ramai di sini. Selepas video live ni, saya akan private video ni, kemudian saya akan download dan upload di channel Malam Seram supaya lebih mudah untuk orang menonton lah. Ya, jadi terima kasih kerana memahami situasi yang kita alami. Tidak mengapa, setiap cabaran yang datang tu adalah untuk menguji kekuatan kita. Jangan kita merungut, ya. Stay positif dan apa pun boleh buat dalam dunia ni. Ya, jangan, yang penting jangan risau lah, ya. Saya alhamdulillah ramai penyokong ni, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita mulakan dengan kisah pertama pada tengah malam ini. Yang ini datang daripada pengirim kita bernama Yati, berkongsi kejadian seram yang dialami. Katanya, KC, saya pernah beberapa kali ternampak sesuatu dekat pokok. Ini kisah Yati, kita mulakan dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Yati berkongsi kejadian seram yang mana Yati pernah ternampak beberapa kali lah, tapi bukan di satu tempat saja. Kalau dia keluar malam dengan suami, kadang-kadang dia keluar dengan kawan-kawan, dan kalau mereka berada dekat satu tempatnya yang dia rasa tak sedap hati, selalunya, kata Yati, mata saya ni tak boleh duduk diam. Mata saya akan tengok kiri kanan, selalu akan pandang atas pokok. Nanti tengah berbual dengan suami ke, tengah berborak dengan teman, dengan kawan-kawan, tiba-tiba perasaan tak sedap ni mula timbul dan muncul. Saya akan fikir bukan-bukan, Casey. Mata saya tengok kiri kanan, apa benda aku nampak ni? Jadi kadang-kadang firasat saya ni, perasaan saya ni betul. Bila pandang, alangkah terperanjatnya. Saya ternampak, ya, kata Yati, ya, saya ternampak ada benda dekat atas pokok. Lazimnya benda tu tak nampak jelas, tapi saya tahu ada sesuatu dekat sana. Kadang-kadang nampak macam muka orang, Kisi. Bila dah ternampak, baru rasa menyesal. Kenapalah aku pergi cari benda ni? Selagi saya tak nampak, selagi itu firasat saya cakap ada sesuatu tak kena, selagi itulah mata saya akan tengok kiri kanan. Dan kadang-kadang kawan saya, suami saya akan tegur. Bila saya dah ternampak tu kan, saya terdiam sekejap. Waktu itulah suami tanya, "Eh, kenapa dengan awak ni?" Diam lain macam aje. Kawan saya pun, "Eh, Yati, kau okey tak?" Jadi takkanlah waktu tu saya nak cakap, "Eh, kau tengok dekat pokok tu. Apa benda tu?" Lazimnya saya tak tegur, Casey. Saya tak tegur. Tapi dalam banyak-banyak kali saya nampak, saya pernah tertegur sekali. Casey, itu ketika saya bersama dengan kawan. Kita sebenarnya sedang berada dekat kawasan taman. Dan kalau tak silap saya, kejadian ini berlaku di kawasan Bukit Batuk. Jadi tengah duduk bersembang dengan teman-teman, saya ternampak sesuatu dekat pokok, Casey. Saya nampak wajah macam wajah orang. Mata terbeliak. Jadi saya nampak saya terperanjat. Saya terperanjat. Jadi kawan saya tanya, "Eh, kenapa engkau?" Kawan saya pun mula toleh tengok ke arah mana yang saya nampak. Kawan saya tanya, "Kau tengok apa? Nampak apa lah? Apa? Jadi saya ni bila tengok kawan saya dah tanya macam tu, saya boleh cakap, "Tu kat pokok tu, macam ada muka orang." Kisi, itu adalah satu kesilapan besar yang saya buat. Kawan saya semua tak nampak, benda tu masih dekat situ, Kisi. Bulu rumah meremang, dan kawan saya akhirnya kata, "Jom lah kita pergi tempat lain." Casey, bila saya pulang, akhirnya saya pulang ke rumah. Dalam perjalanan, saya rasa tak sedap hati. Jantung saya ni, dia punya degupan ni macam ada sesuatu tak kena. Saya teruskan perjalanan nak pulang ke rumah.
Sampai dekat lobby lift, tengah tunggu lift turun ke bawah, saya boleh rasa gisi macam ada orang ikut saya. Terus saya teringat tentang pesanan-pesanan yang pernah Kisi kongsi dalam malam seram. Kalau rasa macam tu, jangan terus balik. Saya singgah kedai kopi berdekatan dengan rumah saya. Nasib baiklah ada kedai kopi 24 jam. Pergi sana, beli satu tin air kok, duduk minum. Satu tin air kok saya duduk minum sampai sejam gisi. Sambil minum, mata saya tetap tengah check blind spot. Mana tahu kalau dia ikut. Selepas sejam lebih gitulah, saya bangun. Saya pergi ke arah rumah saya. Tak ada lagi perasaan macam was-was, perasaan ada benda ikut saya pulang ke rumah. Saya nak nasihatkan pada semualah, sekiranya kalau kita ternampak sesuatu, jangan kita tegur. Betul kata orang. Saya selama ini tak pernah menegur. Bila nampak tu, saya terperanjat tapi saya diam bila orang tanya. Tapi satu kali itulah, orang tanya, saya boleh cakap, tu kat pokok tu seram lah, macam muka orang. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Malam seram bersama dengan saya KC, dan insyaAllah kejap lagi kita ada tetamu undangan iaitu Ustaz Herman Sudil yang akan hubungi malam seram. Kita hari ni, malam seram ni agak berbeza sedikit dia punya apa ni, permulaan kisah yang saya ceritakan. Kemudian saya akan teruskan dengan temubual lah, eksklusif bersama dengan Ustaz Herman Sudil, yang mana dah lama kita tak bertanya khabar kan. Akhirnya Alhamdulillah Ustaz Herman sudi untuk tampil dalam malam seram. Jadi waktu inilah kita dapat temubual Ustaz Herman. Jadi pada anda semua, jom kita bersama dengan rancangan malam seram. Ustaz akan berkongsi beberapa pengalaman, dan hari ini topik yang ingin diketengahkan oleh Ustaz Herman adalah sihir pocong. Anda bayangkan sihir pocong, macam mana agaknya bentuk sihir pocong ni, apakah sebenarnya yang berlaku dalam sihir pocong ni. Jadi saya nantikan panggilan daripada Ustaz Herman. Saya akan kembali sebentar nanti dengan Ustaz Herman di hujung talian video call. Okey, daripada pengirim kita yang ini, saya nak kongsi satu lagi kisah boleh sebelum Ustaz Herman dijemput masuk gelanggang. Yang ini kisahnya ringkas saja. Ini datang daripada hi KC, hello. Nama samaran yang kawan-kawan panggil saya Jeremy. Nama macam artis Nama kawan-kawan saya panggil Jeremy. Tapi nama asal saya bukan Jeremy KC. Untuk pengetahuan KC, tertera dekat email itulah nama saya. Oh, orang Melayu rupanya Saya ingatkan dia Mak Salih mana tapi kawan dia panggil Jeremy lah. So, kata Jeremy, kisah saya ni ringkas saja. Saya waktu tu sedang menunggang motosikal. Bukan motosikal, minta maaf sedang menunggang basikal daripada saya berada dekat luar rumah, nak pulang ke rumah di Tua Payoh. So dulu saya menunggang basikal melalui jalan shortcut Tua Payoh Rise. Tua Payoh Rise dulu dengan sekarang lain ke sih? Dulu dia one way traffic, dia hanya boleh jalan keluar daripada Tua Payoh, tak boleh masuk. So saya ni sedang waktu tu berbasikal dekat kawasan Loni, McRitchie. Saya pusing dekat situ lah, berbasikal pada waktu malam, bersenam ke si. So apa yang berlaku, saya nak balik tu, saya lalu dekat kawasan Upper Thompson. Kemudian saya pergi melalui Tua Payoh Rise. Bila sampai dekat Tua Payoh Rise, saya tengah kayuh basikal ni, tiba-tiba basikal saya berat ke si? Berat. Dan ini pada mulanya saya tak fikirlah tentang hantu hantu tidak pernah saya terfikir pada waktu itu. Tapi kayuh berat, kenapa basikal aku tiba-tiba rosak? So saya ingatkan basikal saya rosak. And then saya kayuh lagi, berat lah. So saya tiba-tiba terfikir macam, baca surah. Saya mula recite. Minta maaf, saya waktu tu tak hafal kasi ayat kursi. Saya baca Al-Fatihah. Baca berkali-kali Al-Fatihah daripada baca pelan. Macam tu orang kalau baca pelan kan ada bunyi angin
Sampaikan saya baca kuat KC. Sebab dah tak ada orang dah. Kereta pun dah tak ada kat kawasan tu. Saya baca kuat. Tiba-tiba basikal saya, laju lah. Ringan KC. Oh, itu memang satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Macam betul-betul ada benda tumpang. Tapi masalahnya, kalau ada benda tumpang, basikal saya ni, saya seorang je boleh naik. Belakang tak ada seat pun. Saya nak tanya pada para penonton, kalau dia tumpang, mana dia duduk? Terima kasih kiriman daripada Jeremy untuk Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Tu persoalan dia, basikal dia berat, kata ada menumpang. Jadi kalau menumpang, mana dia duduk? Itulah soalan yang ditanyakan. Baik, sekarang ini KC bersama dengan tetamu undangan saya. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Ustaz, suara Ustaz tak ada Ustaz? Suara Ustaz hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Boleh dengar tak? Boleh, boleh. Alhamdulillah, jelas. Wah, wow, Ustaz segak hari ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada Ustaz Sirman kerana Alhamdulillah kita ketemu jodoh lagi di dalam ruangan Malam Seram untuk Ustaz berkongsi pengalaman. Dan Ustaz Sirman ni, kalau yang belum kenal lagi, beliau adalah seorang perawat lah, perawat daripada Pusat Rawatan Islam Bil Quran yang ada beberapa cawangan. Cawangan di Malaysia dan cawangan di Singapura. Tapi Ustaz Sirman ni sekarang berada di Malaysia oleh kerana Singapura ni pun tak boleh masuk kan sebab COVID kan. Betul. Tapi tetap Alhamdulillah dengan ada kaki tangan dekat pusat rawatan di Singapura ni adalah yang bantu mengendali. Dan Ustaz juga pernah berkongsi rawatan ni pernah juga dilakukan melalui talian Ustaz Yes, betul. Sampai sekarang pun kita masih buat lagi melalui video call ke Skype ke ataupun WhatsApp video call. Yes. Dengan teknologi rawatan pun mengikut peredaran masa Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zoom pun kita pakai juga. Sama ada dan dari mungkin Denmark, sebelum Ustaz nak mulakan mungkin ada kata-kata hujah Ustaz nak tegur pada para penonton Malam Seram yang sedang menonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para followers Malam Seram yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Yang pertama saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada DJ KC yang mana sudi untuk menjemput saya ini yang tak seberapa pengalaman ni untuk berkongsi dengan anda. Yang mana tajuk kita pada malam ini KC mengenai sihir pocong. Zaman dah moden tuan-tuan. Masih ada lagi ke orang buat sihir ni? Tahu tak anda, sihir ni sebenarnya mudah untuk nak dapat pada zaman ini daripada zaman dahulu. Kalau zaman dulu kan KC, orang nak buat sihir dia kena masuk hutan, kena pergi panjat gunung, nak kena cari tok-tok bumuh yang mana bersembunyi di hutan dan di gunung. Tapi zaman sekarang, melalui online saja KC, anda tuan-tuan kalau tak percaya, lepas ni nanti, pergi Google, ataupun pergi ke Shopee ataupun di Lazada, jangan terkejut, masih lagi ada orang jual minyak pengasih. Kalau di Facebook, orang jual perkhidmatan pakai susuk, khadam kalau nak dapat jenglot dan sebagainya melalui online sahaja. Bahkan ada memberikan khidmat kalau kita nak sihirkan orang. Kalau kita sakit hati dengan orang atau kita iri hati, cemburu dan kita nak jatuhkan dia, maka kita boleh bayar saja dengan harga setakat $50, $60 saja untuk nak aniayakan penghidupan orang KC. Maka walaupun zaman ni dah zaman 5G, tapi manusia masih lagi pemikiran ke belakang ini, KC. Maka nasihat saya kepada anda di luar sana, jangan anda kata, mana ada sihir, zaman dah moden, ini semua tahayul, ini khurafat. Tuan-tuan, dalam Quran pun ada disebutkan mengenai sihir rumah tangga. Dan sihir pocong ni apa kan, tuan-tuan, KC? Kau ingat sihir pocong ni hantu-hantu ke? Sebenarnya sihir ni, satu benda yang mana mereka memuja makhluk syaitan untuk minta bantuan syaitan itu untuk nak sakitkan mangsa. Ini video di depan ini tuan-tuan adalah video pesakit kami yang mana selalu keguguran.
dah 3-4 kali mengandung, anak itu akan gugur. Yes, pergi ke doktor, doktor cek semua sihat, rahim sihat. Apa benda masalah fizikal yang anda lalui, selalu saya beritahu ialah pergi check up, pergi hospital dulu, jangan semua salahkan hantu. Tetapi kalau dah pergi ke hospital dan doktor kata anda tidak ada sakit apa-apa, maka nasihat saya, jumpalah mana-mana perawat Islam yang boleh membantu anda. Mungkin kita boleh tengok video ni sebentar, KC, untuk kasih penonton boleh lebih memahami apa tajuk kita pada malam ini. Boleh kita tonton sekejap video ni dalam seminit lebih lah, Ustaz? Boleh. Sebelum jangan kita habis, teruskan dengan mungkin penjelasan Ustaz. Dipersilakan. Siapa ikat kau, pocong? Ha? Siapa yang ikat kau, pocong? Asalnya dia ada pergi berubat dengan kawannya. Kawan itu berubat, boleh buat orang lah. Lepas dia ada sisi faham, dia tak nak berubat. Terus kawan dia cakap, engkau tak akan baik dan engkau akan sakit. Ha, sejak daripada situ, dia akan sakit berpanjangan. Dia akan mengeras, dia akan macam sia-sia. Tapi setiap malam dia akan mimpi, apa bukan, badan dia akan sakit. Dia pernah mengandung 3 kali. Kali kuburan, dia dengan anak selalu cepat marah. Anak dia pun kat rumah selalu nampak ada benda datang. Ada selalu bau kimian, bau benda-benda busuk dalam rumah dia. Dan sekitar rumah dia pun ada bau yang sangat kuat lah, sampai masuk ke dalam. Masa dalam sesi rawatan, bila kita baca Al-Quran, dia perasan perut dia jadi tegak, berjatuh ke bawah, dia berguling-guling. Suami cuba pegang, tenangkan. Suami kena sepak ke telaga. Lepas tu dia meloncat. Dalam 10 minit juga meloncat. Kau ganggu kehidupan dia. Dia marah suami dia. Ha? Mana boleh kau makan rahim dia? Senang-senang je. Tu dia gugur 3 kali kau makan rahim dia. Mana boleh makan? Kau tak ada benda nak makan ke? Ha? Apa? Kau loncat-loncat ke apa, Sah? Aku pocong. Ha? Pocong ke gitu tu? Ha? Macam bewak cacat je pocong gini. Ha? Siapa ikat kau, pocong? Ha? Siapa yang ikat kau, pocong? Bukan ni nak air. Pandai kau bohong pada kau ya nak. Pandai kan. Dia lagi kat rumah tak minum. Tak makan pun. Tak apalah, aku bagilah dia kejap lagi. Engkau tu apa sah? Kau ya nak juga. Dia minum, kau minum. Dia makan, kau makan kan. Pandailah kau. Kau ikat apa kat perut dia tu? Ha? Kau ikat apa kat perut dia tu? Batu. Kalau letak apa? Batu. Kalau letak patung? Batu. Batu apa sah kalau letak batu? Bayi tak ngandung. Bayi tak ngandung kalau letak batu? Bayi tu? Kau bakar batu tu? Haa. Itu kau nak bakar kau pula? Nak? Nak? Benda tu dah tertanam lah. Ah, dah tanam boleh cabut buang lah. Banyaklah kau. Apa sah kau jahat sangat? Tak kacang kau pun. Apa nama kau? Tuan aku yang suruh. Ah, Tuan kau, padahal kau yang masih pandai lah kau. Itu dia sedikit video yang kita dapat paparkan awal tadi. Dalam video tadi dapat dengar perawat ini adalah video yang dirakamkan di pusat rawatan lah, yang dikendalikan oleh ustaz sendiri. Jangan takut ada kisah ni copyright ni. Tak ada. Ini video ustaz sendiri. Dan ustaz tadi dikatakan tuan dia suruh ya, duduk dekat rahim, letak batu. Jadi ustaz boleh jelaskan situasi yang sebenar dalam sihir pocong ni? Tentu yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Saya ada baca komen-komen orang ni kata, kalau anda tak pernah lalui masalah sihir ni tuan-tuan, kadang-kadang anda tengok macam tak logik, tak masuk akal. Anda ingat macam orang ni buat-buat nak ambil perhatian dan sebagainya. Tuan-tuan, tak ada siapa nak sakit tau. Tak ada siapa nak keguguran 3 kali tanpa sebab medical. Kalau setakat gugur kan KC, masih boleh terima sebab ialah kita nampak janin tu keluar.
Tapi bayangkan kalau 7 bulan mengandung tiba-tiba hilang anak, tu boleh masuk akal tak? Waktu saya buat live mengenai baby hilang dalam kandungan Casey, rupanya ramai orang yang dah 7 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 8 bulan setengah mengandung, perutnya besar, bila bangun tidur, tiba-tiba hilang baby dalam perut tu. Tak masuk akal. Dan doktor pun tak boleh explain secara medical. Jadi tuan-tuan, kalau anda tak pernah lalui masalah sihir ini, tolong jangan komen benda-benda yang boleh, you know, kesianlah pesakit tu tuan-tuan. Kalau anda tengok live saya minggu lepas dengan Datuk Ustaz Kazim KC, beliau ceritakan bagaimana Ramadan lepas keluar jarum daripada perut Ustaz Kazim. Anda ingat orang nak makan jarum ke, tak ada kerja? Jadi tuan-tuan, sihir pocong ini disebabkan kerana orang kadang-kadang sakit hati, iri hati, dengki, tak boleh tengok kebahagiaan orang, maka dia pun meminta seorang yang mengamalkan ilmu hitam untuk hantar makhluk jin untuk rosakkan rahim mangsa itu. Mengapa digunakan pocong? Pocong ni sebenarnya syaitan tuan-tuan. Jin aja, tak kira lah hantu Kak Lima ke, zombie ke, puntianak ke, semua adalah jin. Tapi jin ini ada berbangsa-bangsa, berpuak-puak, you know, ada macam-macam manusia, ada negro, ada orang Cina, orang India, orang Melayu. Jadi jin juga begitu tuan-tuan. Dia ada bangsa-bangsa dia dan sebagainya. Jadi mengapa dikatakan sihir pocong itu? Okey, mengapa je pocong loncat-loncat tapi ke Amerika tak ada pun jin loncat-loncat, hantu Cina dia yang loncat-loncat. Tuan-tuan, lain negara dia different culture dia. Jadi dia hantarkan sihir pocong ini tuan-tuan untuk ada yang makan rahim, ada yang sengaja dia tendang, kasih rosakkan tempat rahim itu tuan-tuan. Jadi akan tumpah darah dan sebagainya. Kita ada gambar tak kisi yang boleh kita kongsikan kepada para penonton? Kan, bagaimana buhu sihir itu yang dibuat seperti pocong tuan-tuan. Okay. Mungkin anda boleh tengok ini tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Okey tak apa. Ini anda tengok ni ialah akhbar di Malaysia. Bagaimana sihir ini masih lagi dilakukan dan mereka menggunakan seperti bentuk mayat begini tuan-tuan. Dan buhur sihir ini, barang objek sihir ini, kadangkala mereka menggunakan kain kapan, tali mayat. Bahkan dalam tu, apa yang kita pernah lihat, ada menggunakan cebesan-cebesan mayat tuan-tuan. Rambut mayat, darah mayat, kulit, bahkan gigi pun ada juga orang gunakan tuan-tuan. Dan gambar yang anda lihat ini semua tuan-tuan, ini gambar yang mana orang korek tanam yang digunakan. Gambar-gambar pesakit, mangsa sihir tuan-tuan. Nanti kalau kita rehat sekejap lagi, kalau dapat, ini di Gelang Patah sana, okay? Ramadan lepas, bagaimana keluar berita ada orang korek lubang kubur ni tuan-tuan, yang gambar anda tengah lihat ni di Gelang Patah sana, di Kampung Pok. Orang korek tepi kubur itu sebab orang nak curi tuan-tuan. Nak curi apa? Kain kapan, darah mayat. Kan, kadang-kadang dia akan buat apa, buhu sihir, objek sihir itu ditanam di depan rumah orang. Dalam tu ada gambar, ada rambut dan sebagainya tuan-tuan. Ini yang kain kapan kita keluarkan di depan rumah pesakit. Kan, ada videonya. Kalau nanti Casey dapat keluarkan selepas waktu rehat, kita boleh tunjukkan kepada anda kain kapan yang kita keluarkan. Dan mereka menggunakan bentuk seperti mayat ini sebab apa tuan-tuan? Dan dalam tu anda tengok tuan-tuan, kadang-kadang ada darah yang ditulis sebagai mati, cerai. Untuk nak apa? Bukan setakat nak sakitkan anda. Ini Casey, gambar ni kat Sarawak. Kawan saya minta izin dia untuk gunakan gambar ini dalam ceramah-ceramah saya. Okey, gambar tadi tu, okey, kalau anda nampak tu, makcik tu dia nak pergi ziarah arwah suami dia punya kubur, bila tiba-tiba, okey, yang sebelah kiri ni pesakit muntah, yang sebelah kiri ni pesakit muntah, yang kalau merah tu pesakit muntah keluar macam gitu. Dia tengok, yes. Ini sebablah mengapa mangsa kena sihir. Okey, kena hasad dengki dan sebagainya. Okay, laju betul PowerPoint ni. Saya kena pakai gear 6 ni untuk nak terangkan. saya slowkan lagi Ustaz. Tak mahu Ustaz. Okay. Tak ada masalah. Belakang sikit boleh gambar tu. Belakang sikit lagi satunya gambar. Saya nak terangkan yang pasal ni. Gambar yang... Okay, ni gambar ni. Okay. Gambar ni tuan-tuan,
Ini kesian tau. Bayangkan kita baru kehilangan suami kita. Kita pergi ziarah di kuburnya. Kita tengok kubur tu macam ada benda yang tertanam di dalamnya. Jadi kita panggil orang, korek tengok macam ada bungkusan mayat gini. Kita pun takut. Kita panggil perawat. Jadi kawan saya pergi korek, rupanya dia gunakan arwah tu punya kubur sebagai tempat untuk buat benda sihir. Sebenarnya tujuannya buat ini ialah apa? Dia memanggil makhluk jin, dia memanggil syaitan untuk aniayakan siapa mangsa yang ditujukan. Tak kira mangsa tu berada di mana. Selalunya dalam benda ni anda akan nampak rambut, gambar, kadang-kadang ada darah ataupun ada orang tu punya cebesan baju dan sebagainya, tuan-tuan, yang digunakan untuk sihir. Gambar seterusnya itu, kita boleh tengok gambar seterusnya. Sejak saya boleh tengok seterusnya. Sebelah ni yang ni. Yes, anda nampak tu gambar tu. Itu gambar pesakit, tuan-tuan, gambar mangsa yang mana kadang-kadang mereka nak hantar makhluk jin untuk porak-perandakan rumah tangga seseorang itu. Ini bukan gambar yang kita buat-buat reka, tidak. Ini gambar adalah gambar yang betul, tuan-tuan. Ada gambar daripada kami, ada gambar daripada sahabat-sahabat perawat kami, tuan-tuan. Jadi anda yang tak kena benda ni, yang sebelah kanan tu, pesakit saya tengah kat rumah, tengah pagi, waktu 9 pagi, dia dengar bunyi motosikal di depan pintu. Bukan yang tadi tu, yang sebelah kanan ni. Okay, dia dengar bunyi motosikal depan rumah dia, tiba-tiba dia bawa benda terbakar. Dia naik kat balcony tingkat 2, dia tengok ada benda yang baru dicampak kat balcony yang sedang terbakar, tuan-tuan. Dan motor tu pun lari keluar laju. Rupanya ada orang yang hantarkan sihir kepada keluarga itu. Yang sebelah kiri ada pesakit muntah benda tu, tuan-tuan. Bayangkan orang muntah benda-benda gini. InsyaAllah kalau ada masa lain kali, saya akan tunjukkan anda gambar jarum yang orang muntah, gambar skru yang orang muntah, kaca yang orang muntah. Bahkan yang paling teruk, ada keluar daripada kemaluannya benda-benda yang tak sepatutnya dia keluar, tuan-tuan. Jadi kisi, benda ni benda yang saya kata masih lagi ada di zaman moden ni, kisi. Dan orang yang sedang dengan usah berkongsi tadi tentang wanita yang kena sihir pocong tu, tadi dia katakan, dia cakap ada batu dekat perut. Dan daripada mungkin pengalaman ustaz merawat ataupun kumpulan ustaz ni membantu wanita berkenaan merawat ni, apa yang mencetuskan si pembuat ni untuk kasih mangsa ni tak boleh melahirkan? Kenapa agaknya sampai busuk hati seperti tu? Dia banyak sebab, Casey. Kadang-kadang kita ni, yalah, kita ni nak kongsi kebahagiaan di social media. Ya, nak tunjukkan yang kita ni, alhamdulillah, nak kongsi kebahagiaan. Bukan nak riak. Kongsi kebahagiaan, kita ada anak, kita ada family dan sebagainya. Tapi ada manusia ini yang hatinya itu bermasalah. Dia tak boleh tengok orang ni bahagia. Dia tak boleh tengok orang ni senang. Ataupun disebabkan kena dendam. Mungkin dulu dia nakkan wanita ini, tiba-tiba tak dapat, maka dia akan pastikan yang wanita ini akan sengsara. Maka dia akan hantar makhluk jin. Maka yang dia letak batu tu, bukanlah dia letak secara fizikal batu masuk dalam perut. Tidak. Tapi patung sihir itu akan diletak batu untuk membuatkan perut itu selalu rasa senap, sakit. Tak boleh nak ada, tak boleh nak mengandung dan sebagainya. Tumpah darah dan sebagainya. Ada pesakit kita, Kisi, bukan setakat dia batu, bila di sebelah sana pengamal ilmu hitam ambil patung tu dan letakkan di atas lilin untuk nak bakar, anda akan nampak tangan dia ini akan keluar macam terbakar. Itu di Kedah sana. Waktu saya rawat pesakit tu memang sadis betul. Tak pernah saya nampak. Anda bayangkan kalau kita tengah merawat dia, Tok Bomo tu nak tunjukkan yang dia ni pun power, apa dia buat? Dia ambil patung tu je bakar kat lilin, anda nampak tangan tu pun akan terbakar sekali. Jadi orang-orang yang gunakan sihir untuk memusnahkan kehidupan orang lain ni sama jugalah seperti ibu bapa yang dera anak, yang dera pembantu rumah, yang dera mak bapa, sama kategorinya, ustaz . Saya rasa anda tahu tak, at least orang yang dera tu depan-depan, ini dia buat secara belakang, yang mana matlamat dia satu, iaitu nak siksa orang tu, nak aniaya orang tu secara pelan-pelan. Kena sihir ini, tuan-tuan, matlamatnya satu, mati.
Baik, kita akan berehat seketika. Ustaz, kita akan beri laluan untuk penaja untuk mungkin berkongsi informasi. Saya akan baca satu kisah. Selepas ni kita kembali, kita nak cakap tentang apa, Ustaz? Saya nak tanya Ustaz soalan ni. Semalam saya tanya Ustaz tentang sihir overseas. Boleh tak kalau kita ni mungkin berada di Malaysia, di Singapura kan, hantar barang tu daripada saya tak suka lah, saya orang Singapura ni tak suka dengan satu business partner dekat Malaysia lah, saya hantar barang tu, boleh tak benda ni berlaku? Nanti kita akan sambung dengan Ustaz Sirman Sunil dari Pusat Rawatan Islam Bil Quran. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia sedikit perkongsian daripada Ustaz Sirman Sudil dalam rancangan yang dibawakan khas untuk anda yang ditaja oleh penaja kita sebenarnya dengan ulang tahun Malam Seram dan juga hashtag Tim Mirza Fai. Terima kasih kepada Mirza Subari dan Fai Muni daripada Tim Mirza Fai yang juga bersama dengan seorang lagi anggota tambahan iaitu Leha. Mereka adalah ejen hartanah yang membantu menjual rumah anda dan juga mendapatkan rumah tak kisah HDB ataupun private dan rumah-rumah ni yang anda cari itu mereka akan usahakan lah. Alhamdulillah minggu lepas setelah KC berkongsi satu vlog ya, memaparkan teman kita iaitu Mirza dan Fai tentang rumah di Punggol, ramai yang telefon dan bukan saja dari Punggol, malah kalau anda ada rumah di kawasan-kawasan di mana saja di Singapura, kalau anda rasa anda nak jual rumah ataupun nak tahu berapa harga rumah anda sekarang dan berapakah keuntungan, keuntungan tu kena dapat informasi lebih lengkap lagi lah daripada mereka. Mungkin selepas tolak duit tu, duit ni berapa untung tu, baru mereka akan buat kiraan untuk anda dengan lebih tepat. Dan KC akan kembali bersama dengan Fai yang akan saya tanyakan beberapa soalan ya sebentar nanti. Tapi sekarang ini apa kata kalau saya berkongsi satu kisah dahulu? Ustaz Sirman sedang berehat sekejap, minum air mungkin, dan kita akan berkongsi pengalaman yang ini datang daripada pengirim kita bernama Syura, betul nama dia. Okay. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Syura. Saya nak berkongsi satu kejadian seram yang ini berlaku pada anak saya. Saya tak nampak tapi anak saya yang nampak. Walaupun saya tak nampak, anak saya saja yang nampak. Benda ni buat saya rasa meremang sangat-sangat. Kejadian ini berlaku biasalah KC pada waktu malam. Jadi saya ni sedang tunggu suami pulang. Saya berdirilah dekat tingkap. Tengok tingkap dapur di rumah kami dekat kawasan Bedok South. Di Bedok South tengah tunggu suami lah balik dan kata beliau tengah berdiri dekat tingkap, anak saya tengah tidur tau, kata Syura. Tiba-tiba anak saya ni bangun, dia panggil mama, mama, mama. Saya pun toleh ke belakang tengok anak saya keluar bilik dalam keadaan takut. Sebab tak, saya tak ada dalam bilik lah. Jadi, mama kat sini. Sini, sini. Mama kat sini. Dia jalan. Jalan dekat saya. Kemudian saya dukung dia. Saya tanya, kenapa bangun? Pergilah tidur. Dia kata, mama, dekat bilik ada orang. Kisi, saya terdiam kisi waktu tu. Bila anak cakap dekat bilik ada orang, takkan suami saya dah balik? Daripada tadi saya tunggu ni dekat tingkap ni, tingkap dapur nak tengok suami saya balik. Takkan suami balik saya tak perasan. Saya pun jalan dengan anak. Saya dukung anak saya ni jalan masuk bilik. Bilik gelap tak ada orang. Kemudian saya tengok anak saya dah tidur ke si. Saya pun letakkan dia atas katil kan. Letakkan dia. Perlahan-lahan saya keluar. Keluar balik saya tengok dekat tingkap dapur. Suami saya baru keluar daripada kenderaan ke si. Dia letakkan kenderaan dia jalan. Jalan menuju ke kolong blok rumah. Suami tahu saya tengah tunggu, dia dongak ke atas. Saya pun lambai dekat dia. Dia lambai dekat saya. And then KC, anak saya keluar lagi. Mama, dia keluar. Saya, kenapa? Mama, dekat bilik ada orang. KC, waktu tu saya rasa meremang sangat. Saya pun pimpin tangan anak. Saya cakap, mana ada orang? Tu, dekat tepi tu mama. Bila saya buka lampu, lampu menyala, saya tanya ada tak?
Anak saya tengok kiri kanan, tak ada. Jadi anak pun masuk bilik, saya nak tidurkan dia kan. Saya tutup lampu ke si. Tutup lampu je. Mama, jangan tutup lampu, kata anak saya. Saya pun buka lampu, anak pun tidur. Kebetulan setelah beberapa saat, suami pun depan pintu ke si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And then suami masuk, bilik tu gelap kan? Bilik tu terang. Suami tanya, kenapa buka lampu ni? Nanti Aisyah bangun. Aisyah tu nama anak kita lah, kata Syurah. Takkan nak cakap dengan suami ke si? Anak kena ganggu. So cakap, oh tadi dia bangun, dia suruh buka lampu. Mungkin dia mimpi seram tak? Yalah, abang mandi dulu kata suami. Jadi suami pun ambil tuala, masuk toilet mandi. Saya yang tengah duduk ni kisi meremang bulu roma. Nasib baiklah suami saya dah pulang. Kalau tak, saya dengan anak aje. Bayangkan kalau benda tu menjelma depan saya. Itulah kisah pengalaman saya. Anak saya kisi terbangun 2 kali pada waktu malam. Kata dekat bilik ada orang. Mungkin orang yang dia nampak tu mengganggu dia ketika dia sedang tidur. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih kepada yang sedang menonton Malam Seram. Malam ni Malam Seram adalah rancangan istimewa sempena dengan sambutan ulang tahun penaja kita Tim Mirza Fai dan Malam Seram, iaitu first year anniversary lah. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Mirza Subari dan Fai Muni kerana terus menaja Malam Seram dan dapatlah Malam Seram sentiasa bersama dengan anda berkongsi kisah pengalaman seram dalam rancangan ini. Dan saudara, kejap lagi saya akan hubungi Ustaz Irman Sudil. Kita nak tanya beberapa soalan, antaranya tadi saya katakan nak tanya pada Ustaz Irman tentang sihir. Kalau boleh tak, kalau orang daripada negara ni hantar sihir melalui tak tahulah apa cara pun ke negara-negara lain lah, mungkin jadi kita akan tanya Ustaz, dan Ustaz juga akan berkongsi lah beberapa pengalaman-pengalaman yang lain. Sebelum tu saya nak ketengahkan ini temubual saya bersama dengan penaja kita. Ini dia Mirza Subari dan Fai Muni. Soalan-soalan saya nak tanya ni pada Fai lah, yang sedang, terima kasih pada Fai yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi. Beri penaja saya lebih kurang dalam 5 minit sebelum kita sambung. Okey, Fai, ni tentang jual beli hartanah ni. Kalau rumah, selalunya kita tahu di Singapura rumah tu kena duduk 5 tahun baru boleh dijual. Kalau sebelum 5 tahun, bagaimana, boleh tak? Jawapannya adalah boleh jual rumah sebelum 5 tahun MOP period, KC. Kami akan berjumpa pelanggan dulu dan analyse situasi pelanggan sebelum kami cadangkan langkah seterusnya. Kami sudah membantu ramai pelanggan, ada juga pelanggan dari Malam Seram, okay, untuk menjual rumah mereka sebelum tempoh 5 tahun, KC. Tetapi tak semua pelanggan yang berjaya. Okay, it depends on case to case basis. Okay, kalau dapat jual sebelum tempoh 5 tahun adalah an advantage buat pelanggan. Okay, so you just imagine you punya neighbor, jiran-jiran you belum jual. Okay, you dah jual dulu. Okay, harga rumah pun boleh dapat tinggi sikit. Okay, dan accrued interest pun akan berkurang. Jadi ada yang tanya soalan ni. Ini adalah soalan-soalan yang saya terima daripada para penjual rumah. Jadi saya ada yang tanya saya private message lah. Jadi saya tanya pada Fai, inilah jawapan yang diberikan. Soalan seterusnya ni daripada pengirim kita bernama Abang Amran. Dia tanya, rumah saya sekarang 4 bilik dekat Punggol Woodcrest. Berapa keuntungan yang saya boleh dapat selepas menjual rumah? Jadi berapa keuntungan kalau dia jual rumah di kawasan Punggol Woodcrest ni? Silakan Fai. Okey KC, keuntungan jualan rumah ini adalah subjektif. It depends on a lot of factors. Okey, seperti berapa banyak CPF you pakai untuk rumah itu. Okey, interest you berapa banyak, berapa harga bila you beli rumah. Okey. Tetapi kami sudah berjumpa ramai pemilik BTO, okey, yang kami uruskan jualan rumah mereka. Okey, agak-agak keuntungan mereka selalunya adalah dalam 120,000 sehingga 160,000. Wow.
Okey, ada juga keuntungan yang mencecah sehingga RM230,000 eh. Wow. Okey, rumah ini adalah di kawasan Punggol Central, okey, Punggol Acadia, Punggol Regalia. Wah, wow, jadi keuntungan yang saya rasa ni yang menguntungkan eh. Soalan seterusnya ni daripada pengirim Malam Seram, saya tak pasti nak beli rumah gunakan HDB loan ataupun bank loan. Kalau beli rumah gunakan bank loan, bayaran bulan-bulan gunakan CPF ataupun cash, macam mana? Apakah mungkin nasihat yang Fai boleh kongsi dengan apa ni, pengirim yang bertanya soalan ni? Silakan. Okey KC, ramai yang tak tahu bila you gunakan bank loan, okey, bayaran bulan-bulan tetap boleh gunakan CPF eh. Sama seperti HDB loan, tak ada beza eh. Okey, so bila you beli rumah, you ada pilihan untuk memilih HDB ataupun bank loan eh KC. Interest untuk HDB loan adalah 2.6%, tetapi interest untuk bank loan adalah serendah 1.1 sehingga 1.4% eh KC. Interest ini adalah duit bunga. Oh, okey. Jadi kita akan sambung soalan-soalan seterusnya tentang jual beli hartanah. Sebentar nanti Fai akan kembali. Apa kata kalau kita sambung kisah dalam rancangan Malam Seram bersama dengan tetamu istimewa kita, Ustaz Hirman Sudil dari Pusat Rawatan Bil Quran. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan. Dan yang sulit jangan dicari. Kita akan teruskan temu bual saya bersama dengan Ustaz Hirman. Sementara itu, sini ada kiriman daripada mana ni? Daripada Fira. Fira berkongsi soalan untuk Ustaz. Casey, boleh tanya Ustaz soalan tak? Nanti kita akan cuba dapatkanlah. Ustaz, nanti mungkin ada beberapa satu dua soalan yang mungkin Ustaz boleh secara ringkaslah. Sebab kadang-kadang soalan-soalan mendadak ni perlu juga Ustaz untuk buat research kan, berfikir dulu kan. Sebabnya dia tak boleh terus jawab macam tu eh. Tapi ada kalanya memang kena dengan apa yang Ustaz sedang ada jawapan tu, mudahlah untuk jawab. Jadi Ustaz, kita sambung ni tentang sihir overseas. Macam mana Ustaz? Sebenarnya benda ni kan KC, ada seorang pesakit kita ni, dia seorang student. Lepas tu dia pergi balik ke India, okay. Tiba-tiba dia jadi sakit, tumpah darah, tak boleh bangun dan sebagainya. Okay, so dia pergi berubat dekat sana. Bila dia dah berubat dengan imam kat sana semua, alhamdulillah dia sihat, dia balik ke Singapura. Bila balik ke Singapura ni, jadi benda yang sama. Jadi diorang bawa datang ke pusat rawatan kita di Joo Chiat Complex sana di Singapura. Kita bacakan Quran. Bila kita bacakan Quran, rupanya gangguan sihir ini bukan berada di Singapura, tetapi berada di India sana. Ada keluarga di India sebenarnya nakkan suami dia. Okey, suami dia ada harta sedikit, nakkan suami dia. Jadi diorang buatkan sihir untuk kasih wanita ini bukan setakat jadi gila, tapi jadi sakit yang begitu teruk, dengan kulit, dengan tulang. Nanti pukul 12 malam meracau, mengamuk, tak tentu pasal, polis kena datang. Dan polis ingat dia ada masalah mental, so pergi hantar ke psychiatric, pergi ke IMH, tengok tak ada apa-apa, normal. Dia berbual normal, semua normal. Tapi nanti masuk tengah malam, dia akan jadi benda yang sama. Jadi kita kena ajarkan dia kaedah, bukan setakat bagaimana nak merawat diri sendiri, tapi bagaimana nak membentengkan diri daripada disihir, terus disihir. Jadi memang dia dari luar negara, yes, sebab jin ini dia tak ada pasport KC. Dia boleh pergi sekejap saja. Jadi dah dihantar melalui apa, melalui, ada yang kita dapat tahu yang kat India ni, dia gunakan sembelihan. Mungkin dia ambil seekor kambing ke apa, dia sembelih atas nama syaitan itu untuk aniayakan mangsa sihir itu. Kesian tuan-tuan, kesian. Makan berbulan juga untuk dia nak normal. Tak betul lah. Sedangkan budaknya university graduate, stewardess, you know, it's a very good life. Tapi disebabkan kerana orang nakkan suami dia, nakkan harta, maka dia disihir sampai begitu sekali, KC. Jadi jawapannya memang yes, boleh.
Jadi dari overseas pun boleh ya. Hati-hatilah ya. Jadi ustaz, sekarang persoalan dia ni ustaz. Sihir ni walaupun zaman dah saya rasa ni dah masuk teknologi canggih ya, ustaz boleh rawat melalui video call, panggilan telefon, WhatsApp video, macam-macam lah, StreamYard lah. Tetap ada orang menggunakan perkara ini untuk membalas dendam, untuk menyakiti orang-orang yang dia tak suka ni. Mencegah dia macam mana ustaz? Mencegah selain daripada kita jauhkan dirilah daripada anasir-anasir yang tidak sihat ni, kadang-kadang terkena juga ustaz eh. Jadi macam mana kita nak mencegah ni? Satu, tuan-tuan, zikir pagi dan petang tu kita jangan tinggalkan. Itu protection kita, itu doa kita kepada Allah. Paling pendek pun lepas subuh, bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu yang Nabi ajar. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah Nabi kata tidak akan datang kemu mudaratan kita. Selepas solat baca ayatul kursi. Kan ayatul kursi itu bukan setakat kita besok boleh masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu, Nabi kata, tetapi juga sebagai pendinding kita. Dan waktu malam nak tidur, baca 3 kul. Kul huwallah, kul huwallah, kul huwazbinas. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Ini benda paling basic. Dan kalau nak makan kurma ajwa pun boleh juga, 7 biji Nabi kata untuk mengelakkan racun dan sihir. Yang ini ada satu kiriman daripada pengirim kita melalui Facebook. Dia tanya, ustaz, saya nak bertanya ni, sihir zaman dah berteknologi canggih, sihir pula bagaimana? Adakah ia boleh dilakukan dengan teknologi seperti hantar email ke, panggilan telefon ke, WhatsApp ke? Sebab saya pernah dengar orang cakap terkena sihir melalui WhatsApp, tapi saya tak percayalah ustaz. Macam mana ustaz? Yes. Zaman dulu, zaman mula-mula sekali, sihir SMS. Artinya bila dia dapat tu SMS saja, dia buka tu SMS, top, dia sakit. Kadang-kadang tu melalui SMS tu dia akan letak macam ada ayat-ayat mentera, ada macam simbol-simbol yang tertentu. Tapi zaman sekarang ni, orang boleh hantar melalui, bila kita buka saja, sama ada voice note tu ataupun dia punya message tu, benda itu akan masuk ke dalam kita. Tapi dia masuk dalam kita tu waktu bila? Dia tak akan kena on the spot, tuan-tuan. Dengarlah, ada 7 kaedah ataupun 7 pintu macam mana makhluk jin boleh masuk. Yang pertama, bila emosi kita terganggu, kita cepat marah, kita cepat sensitif, kita hilang kawalan dalam pemikiran kita, maka waktu itulah syaitan boleh masuk. Kadang-kadang sihir itu dihantarkan kisi, dia tak boleh masuk on the spot, melainkan melalui makan ke minum lah, itu masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau melalui angin ke 7-7 dan sebagainya, dia masuk bila kita dalam keadaan tak terkawal diri kita, marah, emosi, sensitif, nangis, maka dia akan masuk. Jadi kisi, boleh saya tambah sikit tak mengenai sihir pocong tu? Boleh, silakan ustaz. Macam mana kita nak tahu kita sihir pocong, tuan-tuan? Saya cerita sihir pocong, saya tak cerita pasal sihir rumah tangga ke sihir penyakit. Ada 10 tanda bagaimana kita nak tahu kalau anda ini sedang mengalami masalah sihir pocong ini. Yang pertama kan kisi, selalu rasa diperhatikan. Macam ada orang memperhatikan kita. Ada orang tengok kita daripada jauh. Nombor 2, susah nak tidur malam tanpa sebab. Always use the word tanpa sebab. Kita tak ada masalah, tak stres, tak minum kopi, tak dan sebagainya, tetapi kita susah nak tidur malam. Yang nombor 3, kalau tidur malam tu kita akan rasa cepat tersentak atau rasa macam ada benda yang tindik kita atau cekik kita. Dan nombor 4, bila kita nak pejam mata kita akan mula terpekik. Apa pasal ni? Yang nombor 5, tuan-tuan, kita akan rasa ketakutan yang teramat sangat. Jadi takut, tak tentu pasal ni aku ni. Jadi masa ketakutan, cemas, risau. Yang nombor 6, tuan-tuan, bila kita pejam mata, kita nampak bayangan makhluk seperti pocong tu. Bila kita buka mata, kita rasa macam ada kelibat yang macam pocong sedang perhatikan kita di tepi katil, di tepi almari dan sebagainya. Dan muka yang menakutkan. Yang nombor 7, sering sakit kepala tanpa sebab. Bukan migraine, makan Panadol pun tak jalan, rasa sakit tu macam dicocok-cocok, tuan-tuan. Yang nombor 8, kita akan dengar bunyi orang panggil nama kita. Casey, kita pusing tak ada orang. Ataupun bila kita tengah baring, kita rasa macam ada bunyi dengusan
apa nafas kat tepi telinga kita. Kita dengar macam ada orang bernafas kat tepi telinga kita, tapi sebenarnya kita tak ada siapa. Nombor 6, kadang-kadang kita dengar bunyi benda melompat. Kita tengok tak ada siapa-siapa ni, tapi dengar bunyi benda melompat. Dan yang nombor 10, kalau kita sedang mengandung, selalu keguguran, tumpah darah tanpa sebab. Bukan masalah rahim kita tak sihat ke apa, tapi tanpa sebab. Nombor 11, akan sakit di bahagian perut, khususnya wanita di bahagian ari-ari. Dan nombor 12, istihadah nanti. Kalau anda ada tanda-tanda begitu, tuan-tuan, nasihat saya ini, KC, 93 pesakit kita selalunya mimpi ular. Kan tadi nampak poster tu, kajian yang kita buat kepada 1,182 pesakit. Bila kita kata pasal masalah ular, tidur mimpi ular ni, bukan kita cakap, kita buat kajian. Daripada 1,182 pesakit. Bahkan saya rasa test titik kita ni sekarang ada dekat 6,000 pesakit yang telah kita kompilkan dia punya data. Memang lebih daripada 90% akan selalu kerap kali mimpi dibelit ular, digigit ular, dia apa, dipatuk ular. Itu bukan tanda nak kahwin, itu tanda makhluk jin telah hadir dalam penghidupan kita. Jadi kalau anda ada tanda mimpi ular selalu, nasihat saya, jumpalah mana-mana perawat Islam ataupun KC, dengar ayat Rukyah di YouTube, pejam mata, hayati, tengok apa kita rasa waktu dengar ayat Rukyah itu. Kalau kita dengar ayat Rukyah, dia mula menggigil, berdebar, nak muntah dan sebagainya. Maka nasihat saya, pergilah dapatkan rawatan. Dan jangan pergi rawat yang salah, KC. Nanti daripada kita nak baik, ada masalah lain lah tu. InsyaAllah. Dan sini tadi ada saya ternampak ni juga dalam slide Ustaz ni, yang Ustaz kongsi dengan kita semua ni. Ini tentang sihir pocong berjaya tembusi ni. Ada 7 yang mana benar-benar di dalam emosi sedih. Jadi orang orang yang tengah sedih pun boleh menjadi mangsa sihir. Sebab ini bukan, kalau dia sedih dan benda tu ada dihantar, maka benda tu akan masuk ke dalam tubuh orang tu. Berjaya tembusi ialah bila kita sedih yang melampau, menangis sedih sampai hilang kawalan, pekik-pekik nangis. Maka bila kita hilang kawalan kita, kita hilang pertimbangan dalam pemikiran kita, maka syaitan akan mudah masuk. So orang kata bila orang hantar sihir kat kita, KC, dia tak akan masuk macam itu, melainkan melalui makan dan minum. Tetapi kalau yang nak masuk dalam tubuh kita ini, jin yang nak masuk dalam tubuh kita, mesti melalui 7 ini. Dan selalunya bila kita tak kawal diri kita lah, maka dia akan masuk dalam tubuh kita. Jadi itu Allahuakbar, mudah-mudahan kita tersamah dengan benda tu. Slide yang dikongsi oleh Ustaz. Dan seterusnya ni, dalam slide ini adalah apa harus buat jika ada gangguan, kan? Ini bukan setakat kena sihir, tak kira apa gangguan, jin asyik ke, jin yang jatuh cinta ke, ataupun kita rasa tidur malam kita mimpi hantu, mimpi kubur, mimpi benda yang pelik-pelik selalu, cepat marah dan sebagainya. Yang pertama, dapatkan perawat Islam. Tak kira lah Pak Imam ke, Mu'alij ke, Ustaz ke, Tuan Haji, tak kira siapa, yang penting dia baca ayat Quran saja, KC. Jangan yang menurun, jangan yang boleh telik pakai nama. Oh, ni nama Herman Sudil, ada pocong lu ikut kau. Itu penipu, tuan-tuan. Jangan. Sebab Nabi SAW, KC, Rasulullah kena sihir, Nabi pun tak tahu diri tu kena sihir. Tiba-tiba orang Melayu ni tengok nama dah boleh scan. Tengok gambar dah boleh tahu penyakit itu dan sebagainya. Ulama semua dah katakan kita tak boleh scan cara begitu. Yang kedua, rawat diri sendiri. Bagaimana nak rawat diri sendiri, para penonton? Satu, dengar Quran. Ini benda basic, dengar ayat Quran. Pejam mata dengan ayat Rukyah. Yang kedua, amalkan zikir-zikir. Yang ketiga, jaga ibadah kita. Yang keempat, jaga emosi kita. InsyaAllah akan dapat kesembuhan, InsyaAllah. Ustaz kata tadi dengar ayat-ayat Al-Quran, dengar ayat-ayat Rukyah. Jadi kalau kita tengah duduk ni, kita buka lah YouTube, ada ayat susunan ayat-ayat Rukyah. Tengah duduk, tiba-tiba kita macam sekarang kita seorang ni, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Tiba-tiba kita menurun. Sebab apa dia jadi gitu? Itu sebab tuan-tuan, ada orang kata ayat Rukyah ni panggil jin lah. Bukan. Jangan silap tu, tuan-tuan. Ayat Rukyah adalah kalam Allah. Ayat Rukyah artinya ayat jampi. Rukyah tu maknanya jampi. Ayat Rukyah yang anda tengok di YouTube adalah ayat kompilasi ayat-ayat Quran yang Nabi SAW
para ulama guna untuk rawat mereka yang ada masalah kerasukan makhluk jin. Jadi bila kita buka ayat ruqyah, tiba-tiba ada reaksi. Tak semestinya menurun KC. Ada orang rasa sakit kat perut, ada orang rasa pening, ada orang rasa ngantuk, disebabkan kerana makhluk yang duduk dalam tubuh kita ini ada rasa efek, ada rasa kesakitan, ada rasa tak suka. Maka bila dia dengar ayat Quran itu, maka dia pun dah mula ada apa? Ada reaksi. Maka nak buat macam mana? Teruskan. Tapi dengarkan. Sebab bila anda teruskan dengar, benda tu sakit. Kalau dia sakit, apa dia buat? Dia akan keluar. Tapi kalau anda stop, sampai bila pun dia takkan keluar. Ya, saya tertarik dengan Ustaz kata tadi, ayat ruqyah ni dia bukan saja buat benda kita menurun. Kadang-kadang kita dengar ni kita rasa mengantuk pula. Macam ngantuk. Jadi itu salah satu tanda juga Ustaz. Kalau dengar ruqyah ngantuk, dengar ruqyah ngantuk, itu memang jenis ada hantu lah tu. Tapi kalau dengar apa-apa benda pun mengantuk, itu memang kau memang kena tidur lah. Kalau dengar ruqyah aja ngantuk. Kalau setakat buka Hindustan, tengok cerita kartun tak ngantuk, itu normal. Tapi kalau dengar ruqyah aja tiba-tiba ngantuk, dengar ayat ruqyah di YouTube tu rasa masa nak tertidur, itu problem. Kita ada pesakit yang kita baca, baca nak baca Fatihah aja, fuk, dia dah tidur, dah berdengkur dah. Jin sengaja kasih dia tidur, jadi tak dengar ayat Quran itu. Ya Allah. Ya, macam mana nak rawat tu Ustaz? Baca je lah. Kami nak buat macam mana? Baca je lah. Kita tak ada buat magic kan tuan-tuan. Dalam rawatan ruqyah ini, dalam rawatan Islam ini, dia tak ada magic. Dia tak ada tangkap jin, ambil masuk dalam botol, campak laut. Dia tak ada. Baca Quran aja. Dan halau jin itu. Itu je kaedah Islam yang Nabi SAW ajar dan para ulama ajar. Kan? Baca Quran saja. Minta pertolongan kepada Allah. Itu dia. Jadi Ustaz, ini soalan dari saya lah. Kita seringkali banyak menonton filem-filem kan? Filem tempatan, mungkin filem yang dibuat oleh orang-orang Melayu kita, maupun filem-filem dari Barat ke dari Korea. Kalau bab-bab kena rasuk ni, mesti ada yang kes terbang, dia terapung-apung. Dalam pengalaman Ustaz lah, yang dah bertahun-tahun, 15 tahun ada Ustaz. Kalau full time buat dekat 12 tahun lah. 12 tahun, dalam 12 tahun Ustaz rawat ni, pernah tak ada kes orang macam tu? Ya, dia tiba-tiba dia terapung ataupun perut dia jadi besar, daripada pengalaman Ustaz? Kalau kaki jadi bengkak, perut jadi besar, ada. Muntah keluar ulat, ada. Tapi kalau terbang, tak ada. Belum lagi. Sakit saya, bukan, sahabat saya, ada satu sahabat perawat tu cerita, yang paling teruk dia nampak, kepala ni pusing ke belakang 180 darjah. Sakit tu. Yes. Dia macam nak terkucil, dia kata. Ustaz Nazirul ceritakan. Dia kata dia rasa macam, ya Allah, macam cerita exorcist, kepala terpusing belakang. Saya pusing, saya berapa jauh dia pusing? Kita berapa jauh dia pusing? Itu je. Tapi ini pusing ke belakang. Bukannya seorang nampak. Ada 2-3 lagi sahabat perawat kita. Dua orang dah menggigil ketakutan, tuan-tuan. Bukan. Perawat ni bukan berani. Aku pun takut kadang-kadang, tuan-tuan. Tapi ada kes yang paling tak masuk akal, lidah ni sampai ke dagu. Itu saya nampak. Lidah ni keluar sampai ke dagu. Kau panjang tu lidah. Tu jangan cakap lah, Pak Imam pun lari. Mula-mula dia panggil Pak Imam dulu. Jadi Pak Imam tu datang ramai-ramai. Macam cerita 2-3 orang daripada masjid datang. Tengok makcik tu pun keluar lidah. Gitu Pak Imam kata, ini bukan tugas saya. Dia cabut lari. So dia panggil saya, waktu tu saya ada ceramah kat Pasir Gudang tu. Maka saya pergi kat rumah pesakit tu, itu kes saka. Sebab kan bapak dia dulu bekas bomo, ada keris-keris dia lah yang kita kena lupuskan. Alhamdulillah. Sebab makcik ni, dia tak boleh solat. Selama 15 tahun tak silap saya, dia tak boleh solat. Kalau dia takbir, dia akan keluar darah di kemaluan dia. Jadi dia ingat, maaf kata, dia ingat ini mungkin istihadah. Jadi dia maaf kata, dia pakai tuala wanita. Takbir, overflow. So dia pakai pampers adult. Takbir aja akan keluar darah yang banyak. Kerana setan itu sengaja tak nak kasi dia beribadah. Selama berapa belas tahun dia tak semayang. Jadi kita rawat tu, Masya Allah, agak-agak makan masa. Alhamdulillah, umat makcik ni pun dah boleh ibadah dah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, sebelum kita terus bertanya satu lagi soalan daripada beberapa pengirim ni, soalan dari saya lah yang terakhir. Sebagai seorang perawat ni, pastinya Ustaz sendiri dan perawat-perawat yang lain tidak lari lah daripada macam si tukang hantar ni nak
siksa orang ni. Tiba-tiba ustaz datang, ustaz tolong bantu orang ni. Jadi dia jadi marah. Sibuk betul lah ni ustaz. Ada tak orang cuba nak attack ustaz? Pengalaman ustaz sendiri, apa yang berlaku? Kita rawat pesakit tu, tiba-tiba jin dalam badan cakap, Herman, ini bukan urusan kau. Kau pergi balik, jaga anak kau tu dengan isteri kau kat rumah. Dia beritahu anak kita ada seorang kat rumah, isteri ada seorang kat rumah. Dia kata, ini bukan urusan kau. Ya, aku diupah untuk sakitkan budak ni. Tuan-tuan nak buat macam mana tu kalau orang ugut kita macam itu? Ada seorang perawat daripada Pahang datang ke pusat rawatan kita kat Udah, kat Johor Bahru sana. Dia tak boleh naik tangga kita sebab dia pakai kain datang, tuan-tuan. Jadi perawat kita turun kat bawah, kata pasal. Maaf kata tuan-tuan, dia punya buah kemaluan dia tu besar dah macam watermelon. Ish. Menitis darah. Sebab apa? Minggu lepas ada orang datang bawa patung sihir yang anda nampak. Ada 4 patung sihir yang diorang jumpa kat rumah. Maka dia kasih kat perawat tu. Maka perawat tu ambil cuba batarkan sihir itu. Tapi Allah nak uji dia. Allah sayang dia. Allah nak uji dia. Maka benda itu attack dia balik, tuan-tuan. Buat kemaluannya tu jadi besar. Ada perawat kita yang muntah darah, tuan-tuan. Tahun lepas ada perawat kami di TBQ, yang mana waktu dia malam tu dia tengah baca Yasin. Saya ingat lagi malam Nisfu Syakban, dia tengah baca Yasin. Tiba-tiba dia punya kaki dah jadi macam biru dah, macam mayat dah. Dia dah sesak nafas. Terpaksa kawan perawat lain datang, rukiahkan dia, muntah, lalu mandikan dia dan sebagainya. Jadi yes, memang ada tempias tu, tuan-tuan. Bohong kalau kata tak ada. Kan, kalau setakat rumah masuk pelesit tu benda biasa lah. Jadi kan, apa jenis tu? Saya kalau buat collection pelesit tu, saya rasa dah boleh buat zoo dah. Ustaz, macam-macam hantar pelesit ustaz. Macam-macam. Yang bapaknya, anaknya yang kala coklat, kala hitam, kala hijau, kala tak tahu kala apa lah. Saya nampak ustaz dah berdepan dengan gangguan, ya, yang mana orang ni, si pelaku ni hantar pula dekat ustaz, nak susahkan dia tu ustaz. Apa yang buat ustaz terus bertahan sampai 12 tahun ni? Ini janji tahun saya kepada Allah. Dulu saya sakit, Casey. Saya juga seorang pesakit. Kan? Saya belajar rawatan ni umur saya 13 tahun. Saya dah pegang kepala pesakit untuk rawat. Lepas tu saya stop, saya nak berniaga. Lepas tu saya sakit. Bisnes saya semua bankrupt. Habis, saya rasa macam saya ni manusia paling bodoh sekali kat dunia ni. Semua saya buat tak jadi. Jadi satu hari tu saya minta kawan saya, tuan ustaz, bacakan ayat Quran. Saya kata, bacakan Quran. Waktu tu kat International Plaza. Saya punya kedai kat International Plaza. Waktu tu saya jual minyak wangi. Dia bacakan Quran, sampai satu ayat tu ialah ayat yang selalu kita gunakan untuk mengazab makhluk jin, surah As-Saffat. Jantung saya ni berdebar macam nak tercabut. Maka saya pergi berobat banyak tempat lah. Dan bila saya pergi berobat tu, kebanyakan semua minta duit. Dan kita ni tengah susah, tak ada duit. Dan ada sekali saya bawa mak saya, air rukiah ni orang jual $6. Kena ambil 3 botol dah $18, konsultasi berapa dekat $100. Saya tak cukup duit, ada berapa puluh je waktu tu. Jadi saya minta mak saya duit. Waktu saya minta mak saya duit, saya rasa malu, aku anak kena pinjam mak duit. Tapi dalam hati saya kata, ya Allah, kalau kau sembuhkan aku, ya Allah, aku buka satu pusat rawatan di Singapura ini yang orang datang tak perlu bayar. Kau sembuhkan aku, ya Allah. Maka dengan izin Allah, kita banyak ibadah, kita jumpa Tuan Guru kita, Dato' Amran dan sebagainya, kita sembuh. Tapi saya masih tak buka kat Singapura, saya buka kat Udah, saya buka kat KL, saya buka kat Kelantan, saya buka kat Kedah. Sekarang kita ada di Seremban, di Terengganu dan sebagainya. Last baru saya buka di Singapura dan saya jaga di Singapura 4 kali. Kalau pusat rawatan di Malaysia memang orang datang kena bayar lah, ada kos rawatan RM70. Tapi kalau di Singapura, letak tabung. Anda datanglah 100 kali pun, saya tak akan minta anda. Hanya sekali je sebenarnya saya charge orang $20. Tahu sebab apa saya charge orang tu $20, Casey? Sebab Ustaz, India ni orang kaya. Rumah dia 4 tingkat ada lift. Bukan tingkat 4 ada lift tau. Rumah dia ada lift. Dan dia kalau datang, dia berbual dengan saya nak dekat 2 jam. Pesakit kat luar pun dia tak kisah. Dia nak berbual je dengan saya. Dan dia akan balik gitu. Dia tak nak beli barang, dia tak nak support kita, tak nak apa, just nak berbual. Jadi saya kata boleh charge $20.
Ya, so orang ketawakan saya tuan-tuan. Tapi tak apalah, you know, niat saya, saya charge tu biar dia jangan jangan datang selalu. Itu saja. Tapi kalau pesakit yang betul-betul tapi sakit, saya rasa ustaz sebagai seorang rakyat kan, seorang manusia ni, kita pun faham eh, ustaz-ustaz ni pun perlu mencari rezeki kan, pendapatan untuk keluarga. Jadi maka tu pemberian kita tu pentinglah. Tapi betul kata ustaz, kalau ada orang yang susah, lepaskan duit sewa, saat rawatan tu pada saya dah happy dah. Kalau kat Singapura tu, lepaskan duit sewa. Sebab kita, iyalah, kita bayarkan HDB, you know, kalau tak bayar nanti dia tarik, mana makcik-makcik nak pergi? Betul. Oh, panggil perawat datang rumah. Berapa kali perawat boleh datang rumah? Dan sakit ini bukan sekejap nak baik KC, makan masa. Yes, kita ada jual produk, kita jual lotion, buat mandian dan sebagainya, tetapi itu pun beli sekali dua kali, bukan tiap-tiap kali datang kena beli. Pada kita, itulah niat saya kepada Allah, janji saya kepada Allah tu, sebab saya kena kena teruskan lah sampai satu masa yang Allah dah tentukan. Macam sekarang saya tak boleh masuk Singapura, jadi kita ada sahabat-sahabat yang buka seminggu sekali lah sekarang. InsyaAllah. Dan kita pun dah sampai di penghujung rancangan istimewa bersama dengan Ustaz Hirman Sudil. Kepada anda yang berminat Ustaz Hirman Sudil, boleh anda hubungi talian hotline. Dan ustaz juga ada terlibat sama dalam satu ceramah yang dah berlalu ataupun akan datang nanti ustaz. Ada tak acara-acara akan datang? Oh, saya tiap-tiap minggu saya buat live sekarang. Tadi saya buat habis di Facebook kami, di Facebook Pusat Rawatan Islam Terapi Bil-Quran. Tadi tajuk saya bawa mengenai bomo cabul. Kan, macam mana saya kongsikan kisah ustaz yang yang sebenarnya dia ni dukun, uskun. Apa tanda-tanda mereka ini yang berperwatakan saja macam perawat, tapi padahal mengambil kesempatan di atas kesempitan orang. Kan kat Singapura KC, saya pernah jumpa seorang perawat ni, dia charge pesakit $70,000. Boleh bayar installment bulanan. Tapi kalau kau tak bayar, sakit tu dia kasih masuk balik. Saya pergi rumah je di yang kat Changi tu apa, harga 4.2 juta. Tiga tingkat rumah dia, Mercedes, Lexus kat depan rumah. Saya pergi. Kerana saya ni jenis yang suka jumpa orang macam ni. Tok Bomo pun saya jumpa. Dan saya tak kutuk, kita buat kawan kerana saya nak tahu. Dari situ baru saya belajar macam mana orang buat sihir busung, macam mana orang buat sihir pakai minyak dagu. Nanti lain kali lah, nanti ada masa baru kita boleh kongsikan benda-benda begini, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau yang berminat untuk pergi ke pusat rawatan ustaz, mungkin yang ada di Johor, mungkin yang ada di Singapura, bagaimana nak berhubung dengan ustaz dan juga para perawat-perawat ustaz daripada terapi Bil-Quran ni? Baik, kalau di Singapura, anda boleh just WhatsApp kami di 8109-3013. 8109-3013. Kalau mungkin ada admin-admin yang boleh letakkan nombor telefon di ruang chat tu, 8109-3013. Kalau di Malaysia, boleh WhatsApp kepada kami di 017-759-1252. 017-759-1252. InsyaAllah. Jadi itulah dua hotline yang boleh anda hubungi ustaz untuk dapatkan bantuan. Dan saudara, seperti apa yang ustaz kongsi, kita harus sentiasa dekatkan diri dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, ya. Kalau tidak mampu baca, dengarlah, ya. Al-Quran sekarang mudah dengan ada YouTube, dengan ada app yang boleh anda download. Dan Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya pendinding kita, bukanlah kuda apa ni, kuda laut kering yang digantung dekat pintu. Bukanlah besi magnet, besi biryani ke paku 7 inci, tapi kita berlandaskan semua dari Al-Quran, sebab di situlah tempat kita boleh dapatkan bantuan dalam keadaan kita mungkin kesempitan seperti disihir dan sebagainya ustaz, ya. Jadi ustaz, terima kasih saya ucapkan kerana sudi. Insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pada ustaz Hirman Sudil, semoga Allah mempermudahkan urusan, sebab kita pun tahulah ustaz ni ada juga keluarga di Singapura kan. Jadi nak balik Singapura ni sekarang agak masalah sikit. Jadi insyaallah semoga juga dapat kembali lah. Ada yang mungkin perawat mesti tanya, mana Ustaz Hirman ni tak balik Singapura ke? Jadi ada orang saya rindu nak makan nasi lemak kat Boon Lay tu, KC. Boon Lay? So, saya tinggal Boon Lay 32 tahun, KC. Jadi saya nak makan nasi lemak kat Boon Lay tu. Rindulah Ada orang Boon Lay kan? Jadi kalau di Malaysia ni, ustaz dah duduk Malaysia berapa lama? Berapa tahun ni?
Saya kena kidnap dengan isteri saya dah dekat 11 tahun lah. Oh, 11 tahun. Alhamdulillah. Secara full time lah. Secara duduk tetap lah. Kalau tulang balik tu daripada tahun 2003 lah saya dah berniaga sini. Tapi secara tetap dah 11 tahun lah. 11 tahun ya, alhamdulillah. Jadi Ustaz Herman Zudil daripada sekali lagi Pusat Rawatan Terapi Bil Quran, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Malam seram akan diteruskan. Ini malam ni istimewa sedikit. Saya akan tutup lewatlah daripada waktu biasa kan. Jadi sempena dengan sambutan ulang tahun malam seram pertama bersama dengan hashtag Team Mirza Fai. Kita dah pun selesai temu bual bersama dengan Ustaz Sirman. Semoga Allah mempermudahkan urusan Ustaz dan juga rakan-rakan sepejabat, rakan-rakan yang bertugas membantu mereka yang menjadi mangsa sihir ya. Dan kalau ada kelebihan, mengapa tidak kita bantu? Sebab Ustaz ni dia memang tak cas ya, dekat Singapura khususnya. Dan kalau kena pun cas, itu pun untuk dia cas pun lebih adalah perlulah, sebab nak kena bayar sewa kan. Tapi tidaklah terlampau cas sampai harga 1,000-2,000. Yang penting kalau yang tidak ada kelebihan, Ustaz kata akan bantulah, saya akan bantu. Dan kalau yang ada kelebihan tu mengapa tidaklah ya. Kita bantu orang yang nak bantu orang lain. Kita macam kita tahu Allah akan mempermudahkan urusan
kita kalau kita mudahkan urusan orang lain je. Sebab itulah ustaz ni sampaikan cawangan dia bukan saja satu, banyak cawangan, Singapura, Kelantan, di Johor, di KL, jadi itulah saya rasa ni satu perkara yang baiklah dilakukan oleh ustaz. Baik saudara, rancangan satu jam dibawakan khas untuk anda oleh hashtag Team Mirza Fai. Jangan lupa kalau ada jual beli hartanah, rumah-rumah privat, rumah-rumah HDB, anda boleh hubungi Mirza Subari di 8383-2145 ataupun anda boleh hubungi Fai Muni di 8333-8555. Kejap lagi saya akan teruskan temu bual saya bersama dengan Fai, tanya tentang jual beli hartanah. Tapi sekarang ni saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda. Terima kasih I'm Wak Laki, sumbangan super sticker daripada Putri Malam Purnama. Terima kasih juga Nora Nordin, sumbangan super sticker anda Nora Nordin. Sazali Hussein, terima kasih sumbangan anda. Zek Dia Tok Ibu, terima kasih sumbangan super chat. Assalamualaikum KC dan geng momok semua, selamat malam seram. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nuraini, terima kasih sumbangan super sticker. Razali Ahmad, masya Allah sumbangan anda Razali Ahmad, ya, dua sumbangan daripada apa saya nampak sekarang ni. Terima kasih Razali Ahmad, semoga juga rezeki anda ditambah, ya. Terima kasih pada Del Din, sumbangan super sticker anda. Terima kasih Del. Terima kasih juga Cinta Hati Yayang, sumbangan super sticker. Sibli, terima kasih sumbangan super sticker. Ishas, terima kasih juga sumbangan super sticker anda. Emilia Jamaluddin yang kini berada di US, katanya di US pun ada sihir dan voodoo. Hati-hati, ada musuh dalam selimut. Kamu yang hati busuk, iri dan dengki, harap bersihkan hati. Katanya Hasbunallahu wa ni'mal wakil, jealousy is a disease, get well soon. Nampak? Itulah yang kita takutlah, eh. Saya pun takut sebenarnya. Memang kadang-kadang tengok macam hati ni, kalau saya, dia perasaan dia kalau terdetik, kenapa dia buli, aku tak buli. Saya akan cuba cari benda yang positif lah. Tak buli. Seram lah. Kadang-kadang dalam kita berbual ni pun, kita, ya Allah jauhkanlah. Kalau tersalah cakap, terasa tau macam, tiba-tiba, aku macam riak pula. Jadi jauhkanlah kita. Riak, bongkak, iri hati, sakit hati dengan kejayaan orang lain, jauhkanlah. Terima kasih Emilia atas peringatan itu. Uriah Hip, terima kasih Uriah Hip. Oh, dah lama tak dengar nama khabar ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Wan Muhammad Hamdan, terima kasih. Masya Allah, sumbangan besar daripada anda Wan Muhammad Hamdan. Saudara, ya, sebelum tu, salam kepada KCN Team dan semua yang hadir malam ini. Sedikit sumbangan dari saya dan keluarga KC, terima kasih kerana sudi jemput ustaz malam ni. Saya dan keluarga sungguh berbesar hati dapat ilmu yang manfaat malam ini. Semoga Allah terima amalan kita, insyaAllah, amal kita insyaAllah, daripada Wan Muhammad Amdan. Terima kasih sumbangan yang besar daripada anda, ya, bro Wan Muhammad Amdan, atas sumbangan untuk sama-sama memberikan sokongan kepada rancangan Malam Seram. Terima kasih juga sekali lagi pada Laiman Stone, kata Assalamualaikum kasi geng momok semua. Waalaikumsalam. Terima kasih atas doa-doa anda. Akak Ipah sedang berehat selepas selamat dibedah. Love you all, ya. Terima kasih lah pada geng momok yang mendoakan, ya, akak ipar kepada Laiman, bro Laiman Stone. Dan juga terima kasih kepada Siti Aisyah atas sumbangan super chat anda. Saudara, tempoh hari saya cakap saya nak kumpulkan wang yang saya dapat tu, kan, sebahagiannya tu saya nak agihkan. Dan Alhamdulillah, saya dah ada sebuah keluarga ni yang memerlukan, dan saya rasa saya akan berikan pada keluarga ni. Nanti saya akan share screenshot dia. Saya dah dah memaklumkan orang tu, maknanya saya dah jatuhkan niat, dan saya akan berikan. Anaknya mempunyai sakit bara, ya, sakit bara, dan baru dapat tahu tadilah, tentang sakit bara. Dan perbelanjaan dia memang sangat, anda pun tahulah, sakit bara ni perbelanjaan tinggi. Jadi sumbangan yang anda beri tu, yang saya katakan saya dah ketepikan tu, akan saya serahkan kepada si fulan, dan saya akan kongsi anda lah. Kalau saya fund transfer ataupun berikan cash, saya akan petik gambar sebagai tanda bukti yang saya dah serahkan, ya, sumbangan yang saya dah janji nak berikan. Jadi terima kasih semua. Malam Seram, tempat kita bersembang dengan cerita seram, dan juga kita kalau boleh sama-sama lah kita buat kawan, kan, kita membentuk satu community yang sihat, insyaAllah. Baik, kita sambung kisah selepas, sebelum saya tutup ni, ada tip lagi daripada Mirza Fai. Kejap lagi akan saya kembali dengan tip itu. Jangan takut malam ni habis lambat sikit. Yang ini kita kongsi dengan tajuk cerita. Tajuk cerita saya baca dah seram, eh. Tajuk cerita apa? Kita sambung kejap lagi. Jom, Malam Seram.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kisah berikut ini kiriman daripada pengirim kita yang berkongsi dengan tajuk "Saya Mendukung Hantu". Itu tajuk ceritanya. Jadi saya rasa curiga mendukung hantu. Jadi dia dukung ataupun menurut apa yang saya baca ni, dia hantu tu dekat belakang, makhluk tu lah yang dia dukung tu, Chang dekat belakang tu. Dia berpaut pada si Fulan, ya, kiriman daripada pengirim kita. Kesi gunakan nama saya si Fulan. Okeylah, saya gunakan nama si Fulan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harap Kesi dapat berkongsi kisah seram yang saya nak kongsi pada semua yang sedang menonton. Saya ada seorang isteri dan isteri saya ni adalah mangsa sihir dibuat orang. Daripada badan dia yang agak berisi sampai jadi kurus, tak bermaya. Kalau tengok dia seperti orang yang benar-benar sakit. Tapi sakit dia lain, Kesi. Sakit dia adalah sakit penyakit dibuat orang. Dah berikhtiar, dah cuba macam-macam cara, pelbagai perawat, tapi tetap keadaan dia sama macam gitu. Dan isteri saya ni tak boleh berjalan pun kerana tulang dia dah terlampau lembut sangat. Kemana dia nak pergi dalam rumah, saya akan angkat dia, Kesi. Saya akan angkat dia. Dan dia ada kalanya akan berpaut pada bahu saya dekat belakang, saya angkat dia. Daripada ruang tamu dia duduk nak menonton TV, saya akan angkat dia masuk dalam bilik. Itulah kiriman daripada seorang suami, ya. Saya rasa contohlah suami macam ni, ya. Walaupun isteri dalam keadaan darurat seperti itu, tetap setia bersama dengan isteri, ya. Jangan isteri sakit semua lari, eh. Jangan kata sehidup semati, kan. Jadi kata si Fulan, saya memang kerja dalam rumah ni, angkat isteri, letak isteri. Dan alhamdulillah, nasib baiklah perniagaan saya yang saya usahakan dengan isteri lebih 10 tahun yang lalu dah boleh dikendalikan oleh pekerja-pekerja yang saya gajikan. Jadi bisnes saya memang tak affected. Walaupun isteri kurang sihat, saya jaga isteri sepenuh masa. Rumah tangga kami tidak ada dikurniakan zuriat. Menurut beberapa pakar yang merawat, mengatakan kemungkinan besar zuriat yang tidak saya miliki dengan isteri ini juga atas perbuatan sihir yang dihantar. Wallahualam, kata si Fulan. Saya rasa zuriat yang saya tak ada dengan isteri ini mungkin bukan rezeki lah, Kesi. Saya pun tak nak fikir sangatlah semua sihir. So, hidup saya dengan isteri berdua. Kadang-kadang bila lihat dia baring atas katil dalam badannya kurus kering tu, saya rasa sedih, menitiskan air mata. Dulu awak sihat, kemana-mana kita pergi bersama. Sekarang ni awak sakit. Semoga Allah panjangkan umur saya untuk jaga awak. Itu niat saya, Kesi. Jadi satu hari tu, isteri saya ni nak buang air kecil. Saya tengah tidur, saya dengar isteri saya panggil, "Bang, nak pergi toilet." So tengah tidur, saya dengar isteri saya panggil, saya bangun, saya angkat isteri saya, ke si. Saya angkat, bangun tidur terus, eh. Bangun je pusing, isteri naik badan saya dari belakang, saya angkat dia nak pergi toilet, nak bawa dia buang air kecil. Tengah dukung ni, ke si. Dukung kan nak pergi dapur ni. Tengah angkat ni. Dan saya jalan, tiba-tiba, Kesi, saya dengar suara isteri saya panggil, "Abang, abang." Tapi kenapa suara dia jauh, eh? Kalau isteri saya panggil saya, isteri dekat sebelah saya, belakang saya ni,
dia cakap saya boleh dengar dekat, yang ni jauh ke si? And then saya toleh, saya tak nampak sebab isteri saya dekat belakang saya, nak toleh pun tak nampak dan tak perasan wajah dia. Saya dengar lagi, "Abang." Pada waktu itu saya cakap, "Aku tak kacau kau, jangan kacau aku. Dengan nama Allah," saya, dia ada sebutlah bacaan ayat. Kemudian saya pejam mata, tiba-tiba tangan saya ringan ke si. Ringan, dekat belakang tak ada orang. Isteri saya masih dekat atas katil. Kesi, saya yakin bila saya keluar tu saya rasa saya angkat orang, Kesi. Dan saya nampak dekat belakang saya ada orang tengah berpaut daripada belakang badan saya. Baru isteri saya cakap, "Bang, abang ni mana? Saya nak pergi toilet," kata isteri saya. Baru saya angkat isteri, saya bawa dia pergi toilet untuk buang air kecil. Isteri saya masih tak nak lagi gunakan lampin pakai buang. Dia kata, "Selagi kalau abang bermaya, saya nak pergi toilet." Jadi itulah yang saya buat. Sampai ke hari ini, ketika saya kirimkan email ini pada Casey, isteri saya masih dalam keadaan tidak bermaya, masih sakit. Dan saya tak tahulah, Casey, apa lagi perlu saya buat. Orang yang menyihir isteri saya, saya harap dia berhentilah. Kalau tidak, tidak mengapa. Terima kasih kerana menjadikan isteri saya ahli syurga. Saya belum pasti ke si, tapi isteri saya ni orang yang dianiaya. InsyaAllah syurgalah tempat dia. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan. Dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah daripada si Fulan. Saya yakin dia tak nak gunakan nama lah, dia gunakan si Fulan tu sebabnya mungkin kalau ada orang-orang yang bertanggungjawab sedang menonton tu, tak nak pula nanti dia tahu dia bertepuk tangan. Kisah yang dikongsi, dan saya rasa pengalaman daripada si Fulan ni mengajar kita banyak benda lah, ya. Kesetiaan tu penting dalam keadaan pasangan kita memerlukan. Tak kisah kalau suami sakit ke tiba-tiba, itulah saat kita juga diuji kesetiaan kita dengan pasangan kita, ya. Kalau anda tengok, tak ramai orang yang boleh mengharungi cabaran macam ni tau. Sedih pula saya cerita tadi, Sedih, ha. Jadi sayangilah, ya, isteri anda, suami anda yang dalam keadaan sakit tu, anda diuji sebenarnya, ya. Jangan gagal dalam ujian. Okey, kita sambung kisah selanjutnya, dan selepas itu saya akan ketengahkan interview saya. Mungkin saya ketengahkan interview sekejap lah, interview sekejap, dan kita akan sambung satu lagi kisah dalam rancangan Malam Seram. Bersama dengan saya kita ada sekali lagi Fai Muni. Selepas ini kita kembali. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, tadi soalan saya seterusnya dalam rancangan yang dibawakan khas untuk anda ditajuk oleh hashtag Team Mirza Fai. Untuk Fai, saya mungkin ada lagi dua soalan lah. Saya ada kawan, ini soalan ni daripada pengirim-pengirim yang kirimkan PM, ya, private message dan juga kiriman WhatsApp ni. Saya ada kawan-kawan yang tinggal di kondominium. Saya nak tahu kalau gaji saya dan suami dalam RM7,000 hingga RM8,000 lah, mampu ketidak untuk saya membeli sebuah hartanah privat seperti kondominium. Jadi pertanyaan ni memang baik lah, ya. Ada orang tak tahu gaji macam mana, kalau jumlah dia combined salary ke untuk beli sebuah kondominium, ataupun gaji setiap seorang RM7,000-RM8,000 ke. Jadi kita tanya soalan ni kepada Fai. Mungkin Fai boleh jelaskan. Okey, selalunya Casey, kami akan ingatkan pelanggan-pelanggan kami untuk beli rumah mengikut kemampuan dan jangan ikut kawan-kawan. Okay,
Nanti kalau you tak mampu bayar rumah, okay, you juga yang susah dan bukan kawan-kawan ataupun saudara mara you eh. Okay, tetapi if you ask me, kalau gaji 7 hingga 8,000 selalunya you mampu untuk beli kondo. Okay, kami akan buat kira-kira dulu dan dari situ kami akan berikan pelanggan options apa dan di mana kondo yang mereka boleh beli eh. Dari situ pelanggan boleh membuat pilihan bergantung kepada bajet mereka, apa yang mereka perlukan, berapa bilik yang mereka mahukan, facing swimming pool ataupun tingkat tinggi, facing open space. Jadi itulah penjelasan eh. Jangan beli rumah, kawan beli rumah baru, nak beli rumah baru. Bang, kawan kita tu rumah di dalam bang. Ya ampun bang, ada swimming pool. Awak pun sibuk nak pasang swimming pool juga, janganlah. Ya, kita ikut kemampuan kita. Kadang-kadang gaji kita sama. Kan gaji kita dengan gaji kawan kita ni, gaji saya pun sama 8,000 bagi si, gaji kawan 8,000. Tapi kena ingat tanggungjawab. Dia tak ada mak yang sakit, kena bayar bil hospital. Awak mungkin ada mak, ada bapa yang awak perlu tanggung. Jadi walaupun gaji sama, tanggungjawab berbeza, itu pun nak kena factor in lah eh. Tak kisah. Yang penting buat kiraan dahulu. Mirza dan Fai akan buat kiraan. Termasuklah kiraan kalau anda ada tanggungjawab eh, tanggungan-tanggungan seperti yuran sekolah anak nak kena bayar tiap bulan tu, semua dia akan minus dan tengok okey kalau lepas ni rasa boleh dah, boleh. Jadi soalan seterusnya ni daripada rumah saya di Woodlands Glen sudah mencecah 5 tahun. Saya tak pasti nak beli rumah HDB lagi, berdebar eh, lagi apa ni? Saya yang tukang kirim pun ejaan spelling salah eh, berdebar lah. Ayolah, oh katanya nak beli rumah, saya rasa ni typo lah eh. Rumah HDB lagi ataupun nak beli kondominium, boleh tim Zafai bantu eh. Rumah di Woodlands Glen lah, dah sampai 5 tahun ni boleh jual. Jadi dia tak tahu sekarang ya, nak beli rumah yang lebih besar lagi, HDB yang lebih besar. Mungkin sekarang ni dia tinggal rumah Woodlands, mungkin dah rumah 5 bilik ke, nak upgrade ke executive ke, mansionate ke, ataupun nak beli kondominium. Kita tanya dengan Fai, mungkin Fai boleh jawab soalan berdebar ni ya. Mana datang, macam mana ada berdebar ni ya. Typo ni, besar jadi berdebar pula. Okay Casey, ini soalan selalu kami terima dari pelanggan-pelanggan kami eh. Okay, nak beli kondo ke nak beli HDB? Okay, ini semua depends on your needs and requirement eh. Usually kami team Mirza Fai, kami tak recommend customer untuk beli HDB ataupun kondo. Ini semua bergantung apa yang you mahukan. Okay, selalunya kami akan tanya dahulu kepada pelanggan apa yang anda mahukan di rumah baru eh. Okay, rumah yang lagi besar ataupun rumah yang ada balcony, menghadap swimming pool, ataupun rumah mansionette yang ada tangga, ataupun you nak rumah yang ada 4 bilik. Okay, selalunya kami akan buat kira-kira dulu dan berikan bajet apa dan bagaimana rumah yang pelanggan mampu beli. Okay, dari situ lagi senang eh untuk pelanggan membuat pilihan. Okay, ada yang nak upgrade dia lifestyle, okay, mereka akan membeli kondo. Okay, membeli kondo ini juga adalah seperti satu investment dan boleh mendapat keuntungan pada masa hadapan. Tapi usually kami ingatkan pelanggan, ini semua bergantung kepada masing-masing. Okay, you beli rumah ikut kemampuan kemampuan you sendiri eh. Okay, jangan nak overshot terlalu banyak. Kalau bulan-bulan dah kena top up a lot of cash, then we'll advise customer not to go for it eh. Jadi nasihat yang baik lah ya. Dan mungkin sebelum kita akhiri The Mobile, ada apa-apa lagi yang Fai nak tambah dalam jual beli hartanah ni? Okay Casey, terima kasih kerana mengajukan soalan-soalan ini eh. Ini semua yang soalan yang pelanggan tanyakan semua ni adalah soalan yang selalu kami terima eh. Okay, saya Fai dari team Mirza Fai eh. Okay, saya harap pendengar-pendengar Malam Seram akan membuat pilihan yang terbaik dan tepat untuk keluarga mereka eh. Okay, jikalau you ada sebarang pertanyaan tentang rumah anda nak beli ataupun nak menjual, okay, you boleh contact kami dahulu dan dari situ kami akan memberi pilihan untuk pelanggan eh. Okay, so team Mirza Fai ni, kami ada, we are working in a team eh. Okay, bukan sahaja team Mirza, bukan sahaja
Mirza ataupun Fai, okay, kami ada lagi a few of our team members bekerja dengan kami, eh. Okay, so kalau you ada apa-apa soalan senang ataupun susah sekalipun, okay, you can WhatsApp to us saja dan kami akan membantu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah seterusnya ini datang daripada pengirim kita bernama Syah, ya. Syah berkongsi, saya tak pasti Syah ni lelaki ke perempuan, sebab selalunya Syah pun ada, saya ada kawan nama Syah juga tapi dia perempuan, eh. Kawan sekolah dulu. Jadi ini nanti saya tengoklah. Yang ini datang dari Syah yang berkongsi kejadian seram. Assalamualaikum, kisim, waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian seram berlaku dekat hospital. Saya ini peminat malam seram berasal daripada Johor dan kisah ini berlaku di salah sebuah hospital di Johor. Waktu tu saya datang untuk menjaga nenek saya dekat hospital. Jadi saya terpaksa bermalam di hospital ... Hospital ni terkenal juga dekat Johor. Jadi saya tak nak sebutkanlah nama hospitalnya. Kita kongsi kisah dari Syah dalam rancangan. Saya rasa kalau jaga nenek tu perempuan lah, eh. Jadi kisah daripada Syah untuk anda semua dalam Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Kisah dari Syah, ringkas saja KC. Syah telah pun diminta oleh ibu untuk membantu temankan nenek di hospital. Jadi kita sebenarnya bergila-gila. Syah jaga nenek untuk lebih kurang dalam 2 hari. Kemudian ibu akan ambil alih sebab dah sampai pada hujung minggu. Hari biasa ibu saya bertugas. Jadi hari biasa saya menjaga nenek saya di hospital. Waktu tu sedang duduk dekat tepi katil nenek. Nenek yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba KC dekat depan nenek, depan katil nenek ni ada seorang lagi pesakit yang dari tadi pendiam KC. Daripada awal nenek masuk hospital, sampailah malam semua dah tidur, dia memang diam aja. Dia tak banyak cakap dan dia pun tak ada orang yang datang melawat dia. So saya tiba-tiba terdengar, "Hey, hey." Dia macam panggil, tapi pada waktu itu saya tak tahu dia panggil siapa. Saya cuma dengar dia hey, hey, hey beberapa kali dengan nada suara berbisik, "Hey, hey." Casey, saya yang sedang bermain telefon tiba-tiba mendongak dan memandang ke arah depan. Nampak makcik yang tengah baring dekat atas katil depan saya ni seolah-olah sedang bercakap dengan saya. Kemudian saya macam tengok kiri, tengok kanan, takut-takut kalau dia sedang bercakap dengan orang lain. Tapi dekat dalam ward tu semua orang tengah tidur. Saya pun tengok, saya angkat tangan macam tunjuk isyarat, "Makcik panggil saya ke?" Saya tunjuk diri saya lah. Makcik ni, "Hey, hey." Makcik ni cakap dengan siapa, eh? Untuk saya tidaklah ingin membiarkan makcik tu, saya pun berdiri daripada tempat duduk. Saya tanya, "Makcik panggil saya?" Saya bersuara. Dan Casey, makcik tu angkat tangan dia, "Hey, hey, hey." Macam panggil saya suruh datang dekat dia ni. Jadi saya pun jalanlah. Jalan sampai dekat katil makcik tu, saya berdiri, saya tengok dia. Dia masih memandang ke depan. Maknanya dia bukan panggil saya ke si? Dia tengah pandang dekat satu sudut. Bila duduk jauh, saya nampak dia macam tengah bercakap dengan saya. Kemudian bila saya datang dekat, saya tengok makcik ni macam tengah tengok satu sudut. Saya toleh belakang, nenek saya tengah tidur. Katil sebelah tengah tidur. Dengan siapa dia bercakap ni? Saya pun rasa pelik ke si? Kemudian dia cakap, "Hey, hey, hey, hey. Ya, cik." Bila saya pusing nak jalan balik, patah balik ke tempat duduk saya tadi tu, makcik tu cakap, "Pergi, pergi, 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 pergi." Saya toleh belakang, makcik cakap dengan saya ke? "Hei, bukan dengan kau." Baru dengar suara dia. "Makcik panggil siapa?" "Tu, tu, tepi katil nenek kau tu," kata makcik tu. Saya tengok tepi katil tak ada orang pun. Ah, makcik ni nyanyuk agaknya. Saya pun duduk balik ke si. Bila saya duduk balik, ini bab ni seram ni. Saudara para penonton Malam Seram,
Bila saya duduk balik dekat kerusi tepi katil nenek, kan, nenek saya dengan saya ni sebelah menyebelah. Masalahnya, saya ternampak tangan orang kuku panjang ke si tengah pegang tangan nenek saya. Dia letak tangan dia atas tangan nenek saya. Saya tengah duduk, makcik tu hey. Dia tunjuk lagi, tunjuk. Saya toleh tengok nenek, nampak tangan ke si. Astagfirullah. Sap, tangan tu tarik. Depan mata saya tangan tu bergerak. Saya berdiri, saya tengok dekat tepi tak ada benda, tak ada orang. Makcik tu, "Hei, pergi." Marah. Saya daripada main handphone, saya terus buka YouTube. Buka YouTube, buka surah suci, taruh dekat tepi katil nenek yang tengah tidur. Meremang belur rumah saya. Tangan yang atas tangan nenek saya tu, saya nampak tu bila saya perasan, saya istighfar, dia tarik ke si. Laju hilang. Apa benda tu ke si? Jadi confirm dan memang betul lah, makcik dekat katil ujung tu nampak sesuatu. Bukan dia nyanyuk ke si? Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Oh, ni seram ni, eh. Tiba-tiba dia nampak makcik dekat tangan nenek dia, macam ada tangan kuku panjang tengah pegang tangan nenek dia gitu. Ha. Dia tengah duduk lah kan, selalu kerusi rendah sikit kan. Ha. Apa benda tu? Yalah. Sebab itulah kadang-kadang jaga ibu, jaga nenek tu dekat tepi. Saya kalau dekat hospital, kalau boleh tak nak katil tepi tingkap. seram eh, katil tepi tingkap. Kalau no choice, apa nak buat kan, pasang langsir lah, tutup tingkap tu. Mungkin katil dia tepi tingkap agaknya lah, tak pastilah. Tapi kisah tadi memang seram. Dia nampak tangan je. Makcik tu panggil berkali-kali, ingat kan makcik tu panggil dia, rupanya makcik tu marah, makhluk tu dekat situ duduk, kacau orang pula. Bagus makcik tu pendiam je. Itu kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Dan terima kasih pada semua yang sudi berkongsi kisah kejadian seram. Yang ini daripada pengirim kita, yang nak berkongsi. Ini ada voice note yang saya terima ni. Apa kata kalau kita dengar kisah terakhir voice note untuk Malam Seram? Jom. Assalamualaikum KC dan para pendengar Malam Seram. Nama saya Tarmizi. Saya berasal daripada Pulau Pinang, Malaysia. Kisah yang saya ingin ketengahkan ini adalah pengalaman seram saya yang pernah dialami 15 tahun yang lalu. Ketika itu, saya masih lagi seorang mahasiswa di sebuah universiti di Pulau Pinang. Masa kejadian itu berlaku, saya baru saja selesai mengulang kaji pelajaran untuk persediaan menghadapi peperiksaan akhir semesta. Ceritanya bermula sebaik saja saya keluar dari bangunan perpustakaan yang terletak di kampus universiti tempat saya belajar. Waktu itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Bila saya keluar dari pintu utama bangunan perpustakaan tersebut, saya ternampak seseorang seperti kawan rapat saya ketika di kampus, namanya Azri. Untuk pengetahuan Casey dan para pendengar, saya dengan Azri ini memang kawan rapat waktu sama-sama belajar di kampus dulu. Kami ini tinggal satu blok hostel tapi berlainan bilik. Semasa saya nampak si Azri ini, saya terus datang ke arah Azri dan tegur dia. Kemudian saya ajak dia untuk berjalan balik ke hostel bersama-sama dengan saya. Azri kemudiannya mengangguk saja tanda setuju. Seterusnya kami terus berjalan pulang ke hostel kami. Semasa dalam perjalanan pulang ke hostel, saya mula merasakan sesuatu yang pelik pada si Azri. Ketika itu, waktu berjalan kaki pulang, saya tengok dia hanya diam saja, tak buka mulut, berkata apa-apa. Dan saya perasan dia tak bawa apa-apa buku atau nota untuk mengulang kaji, walaupun saya jumpa dia di perpustakaan sebelum itu. Tapi saya waktu itu cuba untuk bersangka baik. Mungkin dia ke perpustakaan hanya untuk menjumpa kawan-kawan dia yang lain. Sampai saja di blok hostel tempat kami tinggal,
Saya mohon minta diri untuk pulang masuk ke bilik saya. Tapi si Azri ni ketika itu diam dan cuma mengangguk saja. Selang beberapa langkah saya nak menuju ke bilik saya, saya sempat menoleh ke foyer blok hostel tempat terakhir saya si Azri menemani saya. Tetapi tiba-tiba dia hilang, tiada siapa pun di tempat itu. Saya masa itu tak rasa apa-apa yang pelik kerana waktu itu saya malas nak fikir apa-apa sebab letih kerana dah sehari suntuk berada di perpustakaan untuk ulang kaji. 2 hari kemudian, selesai saja sesi kuliah, saya berjumpa dengan Aziz untuk minum petang sambil lepak di kafeteria kampus. Ketika bertemu dengan Azri, saya sempat bertanya kepada beliau mengapa perangai dia pelik semacam waktu saya berjalan pulang dari perpustakaan ke hostel dengan dia 2 hari sebelum itu. Bila saya tanya dia soalan tu, riak muka si Azri ni jadi kehairanan. Dia bertanya kat saya balik, bila masa aku teman dengan kau balik dari perpustakaan ke hostel kemarin? Saya jadi bingung mulanya. Saya fikir Azri ni mungkin nak prank saya sebab Azri ni jenis orang yang suka bergurau dan buat lawak, terutamanya prankkan orang. Walau bagaimanapun, Azri tetap mengiyakan dakwaannya dengan mengatakan, bila masa aku jumpa kau kat perpustakaan kemarin, aku kat kampung 5 hari sebab mak aku sakit, baru petang semalam aku balik semula ke kampus. Saya masih rasa tak puas hati dengan kata-kata Azri ni. Tapi saya terfikir, jika yang berjalan balik ke hostel dengan saya malam kemarin tu bukan Azri, jadi dengan siapa saya balik ketika itu? Saya mula terfikir untuk pergi ke Jabatan Keselamatan Universiti untuk berjumpa dengan pegawai keselamatan kampus untuk memeriksa CCTV di hadapan pintu masuk utama bangunan perpustakaan tempat saya bertemu dengan Azri. Saya bagi alasan kononnya laptop saya hilang di situ. Dan pegawai keselamatan tersebut membenarkan saya bersama-sama dengannya memeriksa rekaman CCTV ketika itu. Sebaik saja rakaman CCTV dimainkan, saya dapat melihat dengan jelas keadaan semasa saya keluar dari pintu utama bangunan perpustakaan tersebut pada malam itu. Dalam rakaman itu menunjukkan saya ketika itu sedang menuju ke arah sesuatu dan seolah-olah bercakap dengan seseorang, tetapi tidak ada siapa di situ melainkan saya seorang saja sebelum saya berjalan meninggalkan perpustakaan tersebut. Bila saya tengok CCTV itu, saya jadi terperanjat dan bulu rumah saya terus naik dan rasa meremang yang amat sangat. Bukan saya saja, malah pengawal keselamatan yang memeriksa rekaman CCTV itu pun rasa keheranan. Kesan dari kejadian itu, saya mengalami demam selama 3 hari. Kejadian yang saya alami ini tersebar di kalangan para pelajar dan kekilangan universiti. Ada beberapa orang staf universiti yang dah lama berkhidmat di situ menyatakan pernah beberapa kali kejadian seperti yang saya alami ini berlaku kepada pelajar dan juga staf-staf universiti itu. Walau bagaimanapun, dah lebih 15 tahun kejadian ini berlaku dan saya masih lagi tertanya-tanya siapa yang temankan saya balik ke hostel ketika itu. Sekian saja kisah daripada saya dan selamat malam seram. Terima kasih. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kisah menarik daripada pengirim kita, walaupun kisahnya tadi saya ada dengar lah, kisahnya agak panjang daripada masa yang saya tetapkan. Saya ketengahkan juga sebabnya menarik lah, cara dia bercerita jelas, jalan ceritanya baik kan, dan siapa yang mendengar tadi beri tumpuan jadi dapat dengar kisah yang dikongsi sama. Saya nak akhiri malam seram, dah 2 jam kita live di sini. InsyaAllah saya akan jumpa anda pada hari Selasa 12:30 malam. Dan terima kasih pada anda yang sudi datang ke channel kedua Malam Seram, yang ini Malam Seram Podcast.
Dan selepas ni video ni akan saya download dan upload dekat channel Malam Seram supaya yang lain dapat menontonnya lah. Yeah. Dan dengan ini tamatlah rancangan 2 jam yang dibawakan khas untuk anda oleh hashtag Team Mirza Fai. Jangan lupa kalau ada masalah jual beli hartanah, anda ingatlah satu nama, Mirza Subari dan Fai Muni. Ini dia satu team. 83832145 iaitu talian hotline untuk Mirza Subari, 83338555 hotline untuk Fai Muni, hashtag Team Mirza Fai. Selamat hujung minggu, dan untuk geng Momok Captain, saya jumpa anda esok malam dalam konten eksklusif hanya untuk Momok Captain yang telah pun sudi melanggani sejak lebih kurang ada yang dah lebih daripada setahun melanggani konten berbayar dengan sekaligus menyokong rancangan Malam Seram ini. Terima kasih juga pada geng Momok Sajen yang sudi melanggani konten berbayar. Nanti untuk Momok Sajen pun ada istimewa, suatu akan saya ketengahkan. Dan Momok Captain, see you tomorrow, dan jumpa anda, dan selamat Malam Seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.